Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Dr. Kuat Puji Prayitno SHM HUM, yang kami hormati Ketua Pusat Karir Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STP MSI, dan juga merupakan moderator kita pada webinar hari ini. Yang kami hormati pula para narasumber, Bapak Condro Wibowo PhD, Bapak Muhammad Nanang H. Kusuma MSC Spomet, dan Bapak Warsono STP MSC, beserta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang kami sayangi dan banggakan. Mahasiswa dan alumni peserta webinar Sudirman Career Center merupakan sebuah unit di bagian kemahasiswaan Universitas Jenderal Sudirman yang memiliki visi dan misi sebagai pusat informasi layanan pelatihan dan pendampingan terkait persiapan dan pengembangan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa. Lulusan alumni guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi di dunia kerja dalam menghadapi persaingan di era industri 4.0 dan menciptakan wirausaha yang mandiri serta unggul dan juga untuk mendukung realisasi program kerja Sudirman Career Center didukung oleh divisi persiapan karir, layanan karir, rekrutmen, jejaring dan kerja sama tracer studi, kewirausahaan dan sistem informasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul secara virtual pada webinar series kedua yang diselenggarakan oleh tim webinar Pusat Karir Universitas Jenderal Sudirman di Laboratorium Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman dengan tema Menyiapkan diri untuk studi lanjut S2, S3, pasca COVID-19, mahasiswa, dan alumni peserta webinar. Sebelumnya, izinkan saya, Nur Hasanah, selaku pembicara, eh, selaku pembawa acara pada kegiatan webinar pada pagi hari ini, untuk membacakan susunan acara yang pertama: pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman. Pemaparan materi serta diskusi dan penyampaian pesan kesan serta penutup. Baik, untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Lagu Indonesia Raya. terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammad an abduhu wa rasuluh bersyukur pada Allah ta'ala atas nikmatnya pagi ini kita sehat semua untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh pusat karir unsud sesi yang kedua kemudian uh, Saudara peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana diketahui bahwa Universitas atau Universitas Jenderal Sudirman ini uh, tugasnya adalah untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang mampu bersaing secara global dan akan upaya peningkatan uh, saing bangsa. Uh, kemampuan secara global tentunya ini sangat relevan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu tentang menyiapkan uh, untuk bisa studi lanjut di luar negeri. Jadi perguruan tinggi termasuk unsur ini uh, adalah uh, harus mampu untuk menyiapkan lulusannya untuk siap mereka uh, mandiri dengan berwirausaha, mereka melanjutkan karir eh, di pemerintahan, di swasta, di politik. Namun, juga eh, ada yang mungkin akan melanjutkan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apalagi, jenjang pendidikan itu adalah ditempuh di luar negeri. Jadi, eh, pusat karir ini juga memfasilitasi akan hal itu, dan kepada para mahasiswa nanti bisa mengukir eh, keinginannya melalui pusat karir unsur. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Pusat Karir Unsut. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga bisa menyelenggarakan rangkaian webinar pada suasana pandemi Covid-19 ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para pembicara dan khususnya kepada para peserta webinar selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memperoleh manfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari Dr. Kuat Puji Prayitno SHM Hum. Sebelum kita memulai pemaparan materi webinar pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk data peserta yang masuk kepada panitia pada kegiatan webinar hari ini sejumlah 264 namun belum semuanya bisa bergabung di Google Meet. Nanti yang lain bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam channel YouTube kami dengan alamat unsud career center. Peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini Baik melalui Google Meet maupun melalui YouTube channel kami, silakan untuk mengisi presensi pada chat atau kolom komentar, dan nanti kami akan memberikan link untuk sertifikat pada pertengahan acara. Kami mohon untuk peserta tidak mengaktifkan mikrofon selama pemaparan dan diskusi berlangsung untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk langsung memberikan pertanyaannya pada kolom chat dan komentar yang nanti akan kami bacakan pada saat diskusi berlangsung. Baik, mahasiswa dan alumni peserta webinar. Webinar pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Santi Dwi Astuti, STP MSI, Beliau merupakan dosen program studi ilmu dan teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini beliau menjadi ketua pusat karir Universitas Jenderal Sudirman. Baik, mahasiswa dan alumni peserta webinar, untuk mempersingkat waktu, acara inti webinar series kedua dengan tema menyiapkan diri untuk studi lanjut S2 atau S3 pasca COVID-19 akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dr. Santi Dwi Astuti STP MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jenderal Sudirman, yang kami hormati, Bapak Narasumber, webinar pada pagi hari ini, dan yang saya cintai dan saya banggakan, peserta webinar: Puji Syukur Kehadirat. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada webinar uh, seri 2 yang diselenggarakan oleh uh, Sudirman Career Center, Pusat Layanan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jenderal Sudirman. Uh, peserta uh, webinar yang kami banggakan mahasiswa uh, dan alumni uh, untuk webinar pagi ini kita uh, membawakan tema tentang uh, studi lanjut program S2, S3 ke luar negeri. Nah, mahasiswa dan alumni uh, semuanya uh, di era digital, era industri uh, 4.0 saat ini, uh, penguasaan uh, iptek oleh mahasiswa, lulusan dan alumni itu menjadi bagian uh, salah satu bagian penting untuk Kesuksesan jangka panjang dari lulusan ataupun alumni. Ada di antara alumni yang memilih untuk langsung bekerja setelah lulus, ada pula yang menginginkan untuk studi lanjut, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, terkait dengan kegiatan studi lanjut itu, studi lanjut ke luar negeri itu akan memberikan dampak, manfaat, dan keuntungan yang sangat besar bagi mahasiswa, bagi lulusan, dan alumni. Tidak hanya... Untuk peningkatan iptek sesuai dengan bidang kajian dari mahasiswa yang bersangkutan, tetapi untuk meningkatkan wawasan, kemudian pengalaman komunitas networking, dan bahkan sangat menentukan kesuksesan jangka panjang dari mahasiswa dan alumni. Jadi para peserta webinar pada hari ini sangat tepat sekali jika kita akan membahas lebih dalam tentang studi lanjut ini. Dan tidak berpanjang lebar lagi, di samping saya telah hadir beliau Bapak Condro Wibowo, PhD. Selamat pagi Pak Condro, sehat Pak Condro, baik. baik. Ya, baik. Mahasiswa dan alumni peserta webinar, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya akan sedikit menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber, Bapak Chandra Wibowo. Peserta webinar Bapak Condro Wibowo PhD saat ini merupakan dosen dari program studi ilmu dan teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Nah beliau uh, menempuh pendidikan S1 di Uni, uh, Universitas Gajah Mada Yogyakarta kemudian uh, S2 di George August University of uh, Göttingen Jerman dan uh, S3. Di uh, doktor di University of... Uh, Göttingen Jerman. Jadi S2 dan S3-nya, beliau ada di Jerman. Nah, tidak hanya berhenti uh, di pendidikan doktor saja, beliau masih melanjutkan studinya uh, untuk program pos doktor di George August University of Göttingen Jerman. Nah, kemudian... eh, uh, masih memiliki uh, pengalaman untuk studi di luar negeri itu di Singapura di uh, Nanyang uh, Polytechnic Singapura. Jadi uh, dari uh, riwayat pendidikan beliau baik yang formal ataupun uh, non degree itu uh, semuanya uh, dari luar negeri. Nah, kebetulan uh, Pak Condro ini adalah dosen saya saat saya kuliah ya. Nah ini kebetulan uh, ini uh, peserta webinar semuanya ini bukti bahwa uh, saya uh, meskipun sebagai dosen hanya mengikuti uh, program master dan doktor itu di dalam negeri ya. Tetapi kalau Pak Condro S2 nya di luar negeri, S3 nya di luar negeri, masih pos doktor di luar negeri, sehingga kualitas beliau itu jauh sekali di atas saya. Nah, harapannya nanti uh, peserta webinar, baik mahasiswa, uh, calon lulusan, ataupun uh, alumni, ataupun fresh graduate uh, yang uh, menyimak paparan beliau ini akan termotivasi sekali untuk uh, menjadi seperti beliau. Nah, kesempatan peserta semua ini masih terbuka lebar baik. Nah, kemudian kami lanjutkan eh, Pak eh, Condro ini memiliki pengalaman beliau banyak sekali memiliki jabatan di Universitas Jenderal Sudirman yang CV-nya berlembar-lembar jadi tidak mungkin saya bacakan di pagi hari ini. Nah, kemudian beliau mengikuti banyak pelatihan pelatihan di luar negeri, kemudian beliau juga sering diundang menjadi narasumber dalam kegiatan ilmiah seminar internasional ke luar negeri ataupun menjadi narasumber pada uh, bidang uh, bidang akademisinya. Nah, kemudian uh, Pak Sondro uh, itu juga uh, menjadi uh, anggota beberapa organisasi, di antaranya adalah Patpi, kemudian Isofar, kemudian SEAG, Nah, kemudian member of Asia Pacific uh, Network for uh, Sustainable Agriculture for uh, Food and uh, Energy Network atau SAFE. Uh, mungkin itu sekilas sedikit sekali uh, rangkuman dari uh, biodata uh, Pak Chondro Wibowo selaku narasumber pada pagi hari ini tanpa berpanjang lebar lagi mari mahasiswa dan alumni kita simak pemaparan uh, dari Pak Chondro Wibowo monggo Pak Chondro terima kasih Bu Santi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni, yang kami hormati pula Ketua Pusat Karir Unsud, yang saya sayangi dan banggakan para mahasiswa peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Santi atas perkenalannya. Jadi Bu Santi memang salah satu dosen Unsud yang luar biasa. Beliau sangat aktif dan saat ini bertanggung jawab di banyak kegiatan. Salah satu contoh dosen yang ulet, kuat, dan sukses. Semoga lebih sukses lagi Bu Santi. Baik, eh, mohon powerpoint-nya Mas. Tadi Bu Santi sudah membuka tentang eh, manfaat, tentang kondisi ke depan, bagaimana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk kesuksesan Anda di masa depan, kemudian satu hal lagi yang sangat menarik, Bu Santi sampaikan, apakah eh, pembelajaran di luar negeri pasti lebih bagus dibandingkan kita di dalam negeri. Nanti kita bahas, baik. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya paparkan eh, pada slide ini, ada eh, pengalaman saya, gitu ya semua di beasiswa, tidak ada yang biaya sendiri karena tidak kemungkinan kecil seorang dosen e, untuk tiket ke Eropa aja mungkin 2 3 bulan gaji gitu ya. Nah, para peserta webinar semua, semua ini adalah gratis gitu ya. Jadi mulai degree, master degree, doctoral degree, kursus bahasa Jerman, postdoctoral, Kemudian, saya diundang beberapa kali mengikuti training atau mengisi training atau mengisi workshop di beberapa negara: Jerman, Vietnam, India, Australia, China, dan sebagainya. Ini yang agak lama. Kemudian, saat ini, jadi ini sebagai dampak pembelajaran yang didapatkan di luar negeri, salah satunya adalah saya mendapatkan kesempatan sebagai dosen tamu, jadi reguler visiting lecturer. Jadi tidak hanya sekali, tetapi setiap uh, semester ganjil saya ke Tai Nguyen University di Vietnam di dekat Hanoi. Kalau semester genap saya ke Nong Lam University untuk memberikan kuliah full. Jadi kuliah materi satu semester disampaikan dalam 10 hari tatap kerja, tatap muka. Maaf. Kemudian selain itu beberapa negara yang pernah saya kunjungi, baik ya kalau ini hanya pendek 2-3 hari, eh, baik untuk keperluan seminar, kadang meeting, kadang eh, berkunjung. Jadi alhamdulillah total sudah 27 negara dan hampir semua berkat beasiswa gitu ya. Jadi eh, ini sedikit bahwa ternyata dengan kita menempuh studi di luar negeri banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Saya mengutip tulisan Mar 2019 yang dipublish di majalah Forbes. Sepuluh ke terampilan yang harus Anda miliki apabila Anda ingin bersaing, apabila ini Anda ingin sukses di masa depan. Mulai kreativitas, EQ bukan IQ ya, tapi ke EQ, kemudian pemikiran logis, cara pandang yang luas, kemudian kemampuan mengambil keputusan, interpersonal communication skill, ini menarik ini, kemudian leadership, diversity and cultural intelligence, technology and embrace, uh, kesiapan Anda berubah atau beradaptasi dengan kondisi terkini. Nah, mengenai studi ke luar negeri, apakah kualitasnya lebih bagus? Saya bisa menjawab karena saya e, saat ini mengajar di Unsud. Saya mengajar secara reguler di Vietnam, di mana Vietnam itu program bahasa Inggris. Jadi mereka pakai kurikulum Amerika karena memang menjadi mitra dari UC Davis. Waktu saya postdoc di Jerman, saya diminta profesor juga untuk sharing di kelas. Jadi secara umum kalau saya mengatakan materi untuk mahasiswa S1 relatif sama. Tetapi nanti saya secara detail akan masuk ke arah sana. Kemudian, terkait biaya secara umum, ya, memang lebih mahal. Tetapi, kalau Anda mendapatkan beasiswa, justru Anda bisa menabung. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian, bagaimana sistem pendidikan? Ya, pasti berbeda. E, dan jangankan antar negara, di dalam satu negara, beberapa universitas, e, sistem pendidikannya ada yang berbeda walaupun secara umum sama. Kehidupan sehari-hari relatif atau bahkan kalau kita dan Eropa totally different gitu ya, tetapi kalau kita dengan beberapa negara Asia relatif sama. Bagaimana karir di masa depan? Nah, ini yang ingin secara detail nanti akan saya sampaikan. Para mahasiswa atau alumni peserta webinar yang saya banggakan. Jadi, pasti Anda sudah tahu tentang globalisasi. Jadi saya mengutip uh, bahwa internationalization itu sudah menjadi consideration, sudah menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi banyak universitas, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Sehingga pada prinsipnya uh, universitas ingin membekali para mahasiswa dengan uh, internationalization. Nah. Pasti mahal dong, Pak. Butuh biaya banyak, butuh effort yang besar betul. Oleh karena itu, kemudian beberapa waktu yang lalu dikenalkan istilah "internationalization at home", jadi proses internasionalisasinya ditarik ke universitas host atau uh, universitas kita sendiri. Jadi, bukan dengan mengirimkan uh, dosen atau mahasiswa ke luar negeri, tetapi justru lingkungan luar negeri yang berusaha kita tarik. Bagaimana caranya, misalnya, mengadopsi kurikulum internasional dengan mengundang dosen luar negeri, dengan mengajak mahasiswa luar negeri untuk uh, bersama, berkuliah, berinteraksi secara intensif dengan mahasiswa lokal. Nah, konsep internationalization at home sangat populer. Bahkan saya kemarin diminta menjadi trainer di Vietnam tentang hal tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini berdasarkan survei yang saintifik yang dilakukan oleh HSBC Group tentang international education. Menarik karena responden yang digunakan jumlahnya sangat besar, sebenarnya seribu tetapi yang merespon dengan baik itu 800, kurang lebih 900-an kemudian yang berumur kurang lebih 17 sampai 29 tahun, jadi kurang lebih seumuran mahasiswa atau fresh graduate gitu ya. Beberapa pertanyaannya adalah alasan keluar negeri, pertimbangan kuliah keluar negeri dan manfaatnya. Nah, dari jawaban sekitar 900 responden, ternyata ini diurutkan berdasar persentase yang paling besar. Jadi, poin yang pertama itu pengin menjadi lebih mandiri, memperluas wawasan, menambah pengalaman, menambah percaya diri, networking, tadi Bu Santi sudah menyinggung, meningkatkan kemampuan bahasa asing dan kesuksesan di waktu mendatang. Salah satu indikatornya mereka mengatakan penghasilan yang lebih baik. Kemudian pertimbangan apa, mengapa kok mau mereka eh, sekolah ke luar negeri? Memang, kualitas pembelajaran uh, menjadi salah satu uh, pertimbangan yang penting. Seperti Anda ketahui, saat ini sudah banyak perengkingan universitas di dunia, dan di situ memang ranking 1-10 relatif sama, hanya bergeser-geser sedikit, 1-100 relatif sama, sehingga memang bisa diperkirakan kemungkinan uh, yang berada di papan atas. Uh, kualitas pembelajarannya lebih baik. Kemudian lagi, karir di masa depan. Mereka sangat mempertimbangkan hal tersebut karena harapannya uh, akan lebih baik. Mengapa bisa? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian menurut mereka sekitar 900 responden yang disurvei dari beberapa negara, para anak muda 17 sampai 29 tahun. Mereka mengatakan bahwa pola pikirnya itu semakin luas, semakin bes, apa? Wawasannya semakin luas gitu ya. Mindsetnya lebih terbuka. Kemudian mengatakan bahwa kompetensinya, kemampuannya meningkat. Kemudian menjadi seseorang yang lebih mandiri atau kepribadian lebih kuat. Menarik ini. Kemudian seperti kita ketahui bahwa era borderless world Dunia tanpa batas, jadi uh, seperti kita ketahui, di ASEAN pun sudah ada free flow, baik tenaga kerja maupun uh, barang di Eropa juga, sehingga tanpa memerlukan visa, bisa Anda keluar masuk uh, negara dalam satu komunitas tertentu. Kemudian, ah, ini masuk ke pengalaman saya pribadi beberapa foto saya baik waktu masih muda maupun yang terbaru gitu ya pada prinsipnya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama e, menempuh studi di luar negeri nah pertimbangan saya ini dari nanti, jadi tadi secara umum responden dari 900 mahasiswa berumur 17 sampai 29 tahun Kemudian ini yang dapat saya sampaikan kepada para mahasiswa dan alumni bahwa ya, sistem pendidikan dan sarana pendukung berbeda. Saya bisa mengatakan karena saya eh, baik di Indonesia pernah kuliah di universitas lain, sekarang di Unsut, saya mengajar di Vietnam, saya juga pernah diajak eh, sharing di Jerman di kelas untuk S1 dan S2. Kalau materi sekali lagi relatif sama, tetapi sarana pendukung contoh ini yang Ilmu eksak untuk praktikum, kalau kita di sini satu kelompok biasanya lima orang atau sepuluh orang. Misalnya, waktu saya S2 dulu, namanya praktikum, bahkan ada yang individual assignment, kita melakukan analisis vitamin C sendiri. Jadi, masing-masing melakukan hal yang sama, analisis vitamin C, tetapi e, sendiri, benar-benar bekerja sendiri. Kalaupun kelompok, satu kelompok biasanya dua tiga orang. Dari hal ini Anda bisa mengira-ira bagaimana ketika saya mengerjakan 10 orang bersama-sama dengan hanya dua orang. Kemudian international recognition, ini sangat saya rasakan ketika lulus itu lebih di recognize gitu ya sehingga Ketika saya melamar untuk jadi visiting uh, lecturer di Vietnam, mereka sangat memperhatikan dari alumni mana dan bagaimana prestasi selama studi. Tadi sudah saya sempat bahas borderless world, Anda harus siap bersaing, tidak hanya dari satu negara. Sekarang banyak industri yang uh, induknya itu multinasional, sehingga sangat mungkin terjadi perpindahan. Uh, baik karyawan, middle management maupun top management tidak hanya dalam satu negara. banyak sekali e, teman saya yang sudah muter-muter gitu ya dalam satu induk industri yang sama, tetapi di beberapa negara yang berbeda. jelas menambah pengalaman. tidak hanya pengalaman dalam menuntut ilmu, tetapi pengalaman dalam hidup itu sendiri. bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Bagaimana kita harus beradaptasi pada lingkungan yang berbeda? Bagaimana kita harus tetap uh, eksis? Maksud saya, misalnya kita hanya makan halal food pada lingkungan yang kurang mendukung misalnya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Tetapi oleh hal tersebut yang menjadikan kita lebih Kalau Anda selalu lahir di Purwokerto SD, SMP, SMA, kuliah di Purwokerto, bekerja di Purwokerto, tantangan ini tidak akan Anda dapatkan. Contoh sederhana, kita makan tiga kali sehari dengan nasi tidak ada yang problem, tidak ada masalah, tidak ada yang komplain. Gitu. Tapi kalau di tempat lain kadang orang heran, makan nasi tiga kali sehari, sudah 30 tahun gitu ya, apa enggak bosen gitu. Enggak juga gitu ya, Kemudian karir di masa depan. Memang bukan jaminan bahwa alumni luar negeri pasti akan lebih baik, belum tentu. Tetapi ketika kita apply ke perusahaan multinasional, ketika kita apply ke forum internasional, kecenderungannya akan lebih besar acceptance-nya. Karena walaupun secara IP, walaupun secara kemampuan akademik relatif sama, tetapi ada nilai yang lebih yang Anda dapatkan tadi. Bagaimana berinteraksi, bagaimana beradaptasi pada lingkungan yang berbeda pada situasi eh, kerja atau kampus yang sangat beragam itu yang sangat juga menentukan eh, penerimaan industri atau... Uh, badan di luar negeri terhadap uh, alumni, uh, maksud saya, alumni yang tidak hanya belajar pada satu negara. Nah, menyambung tadi, penjelasan saya tentang internationalization, ternyata tidak hanya mahasiswa di negara berkembang yang didorong untuk sekolah ke luar negeri, tetapi negara-negara maju di Eropa, misalnya, mereka punya program Erasmus yang mendorong para mahasiswa untuk. Studi tidak hanya di negaranya masing-masing. Anda harus menempuh e, ke beberapa university di beberapa negara. Kemudian mahasiswa Australia, mereka ada program New Colombo Plan, mendorong mahasiswa Australia untuk mendapatkan pengalaman ke luar negeri. E, ASIS misalnya itu program yang dari Australia. Dari Jepang, mahasiswa Jepang. Mereka mengatakan kurang pengalaman internasional. Pemerintah menyediakan dana yang besar dengan program reinventation of Japan untuk mendorong mahasiswa Jepang ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Sedikit foto-foto saya ketika kita lulus S3 gitu ya. Kalau seremoni jauh lebih mewah, jauh lebih heboh di Indonesia. Di sana sangat sederhana. Hanya diminta ngomong di depan forum, kemudian dibawa ke tengah kota, kemudian kita merayakan di kota bersama-sama dengan alumni yang lain. Nah, ini manfaat yang saya merasakan, dan banyak orang merasakan karena saya juga menambahkan dari beberapa pengalaman teman-teman, karena saya berbagi tentang pengalaman beasiswa sudah beberapa kali dan juga kenal banyak orang yang sangat uh, menginspirasi gitu ya berikut saya sampaikan jelas pengalaman kita bertambah cara pandang kita wawasan kita semakin luas hal ini yang menjadikan kita lebih dewasa gitu ya lebih lebih uh, matang gitu ya ketika mature oke okay. Saya mau ngomong major tapi bahasa Indonesia nya apa. Gitu. <laughs> Terima kasih. Kemudian jelas pergaulan dan networking lebih luas, pasti. Walaupun Anda belajar apapun ilmunya, sekali lagi relatif sama. Karena universitas di Indonesia sudah banyak mengacu ke uh, forum-forum internasional. Sehingga sebenarnya materinya relatif sama. Saya pernah ingat sekali ketika saya postdoc, soal-soal yang disampaikan mahasiswa S1 di Jerman. De, tiga itu exactly sama dengan soal saya ujian S1 di Unsut. Sekali lagi materi, tetapi cara kita mendapatkan ilmunya, lingkungan kita ketika di kampus itulah yang menambah pemahaman, menambah pendewasaan gitu ya terhadap kita. Percaya diri, ya. Jelas karena rata-rata kuliah itu hanya 15-20 orang hampir semua mata kuliah ada tugas presentasi. Hampir semua mata kuliah ujiannya lesan. Jadi kita satu-satu dengan dosen atau dengan asisten beliau. Sebagian besar lesan. Sehingga memang kita akan lebih percaya diri. Nah, pasti kalau orang Sunda kuliah di Purwokerto setelah lulus tidak hanya bisa bahasa Sunda, pasti bisa-bisa bahasa Jawa juga. Begitu juga, ini ketika Anda kuliah di luar negeri, mau tidak mau, karena terpaksa akan menguasai bahasa asing. Kalau bahasa Inggris, itu minimal requirement pasti Anda harus menguasai, dan jangan khawatir. Dengan Anda terjun langsung, akan lebih mudah, lebih cepat untuk menguasai sebuah bahasa yang tidak uh, sering kita gunakan. Lebih mandiri pasti. Karena anda benar-benar sendiri, sendiri tanda kutip ya pasti banyak teman, banyak orang yang bisa membantu. Tetapi decision really based on yourself. Kemudian ini yang menarik, kemampuan komunikasi lintas budaya ini terlihat sederhana, terlihat tidak penting. Tetapi justru di sinilah uh, hal tersebut anda dapatkan. Kalau anda terjun atau anda berada pada lingkungan yang sangat bervariasi saya yakin Anda akan lebih kaya pengalaman lebih tahu bagaimana orang berdebat bagaimana orang berdiskusi yang secara etik saintifik itu bisa diterima yang terakhir pasti itu akan menjadi sebuah kisah hidup yang penuh kenangan tidak lekang oleh waktu gitu ya sehingga e, banyak buku diterbitkan teman-teman yang sudah pernah kuliah di luar negeri jadi sebuah film yang box office gitu ya, ketika salah satu dosen UGM uh, menulis, istrinya yang menuliskan, kemudian diangkat ke uh, layar lebar. Nah, kalau di sini anda lihat, kita pasti bisa menikmati salju, bisa melihat, merasakan kehidupan di Eropa karena saya di Jerman, bisa melihat secara langsung Bayern Munchen, AC Milan. Nah, ini kalau cowok-cowok seneng ini eh, uh, kemudian bisa lihat Formula 1, jadi waktu saya kemarin di Singapura, kenapa saya lihat karena ada kursi gratis gitu ya, kalau bayar saya juga nggak akan nonton. Nah, banyak pengalaman yang bisa Anda dapatkan. Saya pernah di Oulu, di Finlandia, jadi uh, kota besar yang paling utara, jadi dengan garis kutub kurang lebih hanya 200 km saja. Jadi sholat isya itu jam 11 malam, sholat subuh jam 3 pagi. Jadi matahari tidak pernah terbenam. Nah, kayaknya enak uh, kita merasakan kuliah di luar negeri. Ya, jangan, ya pasti ada enaknya dan sedikit tidak enaknya. Karena kalaupun anda di sekolah di dalam negeri pun juga berat, tergantung kita. Karena memang ada perbedaan pada sistem pendidikan. Jadi contohnya kalau anak SMA di Indonesia mau masuk S1 di universitas di Indonesia tinggal ikut ujian atau SBMPTN layak. Tapi kalau lulusan SMA di Indonesia mau masuk ke universitas di, Indon di Jerman harus satu tahun namanya studkul semacam penyesuaian. Baru boleh ambil ujian untuk masuk ke universitas. Kemudian bahasa pasti karena bukan bahasa ibu kita, kita akan mengalami kesulitan tetapi tadi kesulitan dijadikan tantangan sehingga akan mengimprove kualitas kita sendiri. Begitu juga lingkungan yang berbeda budaya yang berbeda tetapi itu tadi akan memperkaya, akan meningkatkan kemampuan kita dalam uh, communication intercultural. Makanan nah kita biasa makanan enak tersedia sewaktu-waktu dari bangun pagi sampai tengah malam. Makanan datang sendiri, ya kan, mutar-mutar di dekat rumah kita. Kalau kita di luar negeri, di negara maju biasanya tidak ada. Jadi hanya makan ya pasti biasanya hanya buka sampai jam 9 malam, kecuali bar gitu ya. Kemudian tidak ada yang jualan pakai gerobak dorong, enggak ada gitu ya. Jadi kalau tentang makanan enak di sini Kemudian iklim eh uh, it's totally different ketika kita berada di lingkungan atau sebuah negara dengan empat musim. Itu tidak nyaman gitu ya. Kalau kita berada di Indonesia dari Januari sampai Desember Anda pakai kaos celana pendek survive enggak ada masalah. Tetapi kalau Anda berada di Eropa waktu uh, summer terasa panas, waktu winter benar-benar butuh jaket ber lapis-lapis. Uh, Tetapi itu tadi, it is a challenge gitu ya. Justru akan memperkaya, meningkatkan kemampuan kita dalam mengarrange everything. Nah, uh, ini recognition tadi di website DAAD bisa anda lihat bahwa karena saya diundang menjadi regular visiting lecturer di Vietnam, mereka menganggap hal sebuah achievement yang cukup bagus sehingga bagi mereka perlu untuk dipublish juga. Nah, akan disampaikan secara detail oleh Mas Warsono, bagaimana trik, tips agar Anda mendapatkan beasiswa di luar negeri. Karena Mas Warsono juga sangat berpengalaman, uh, sangat ulet, nanti bisa Anda banyak bertanya karena Mas Warsono saat ini masih kuliah. Kalau saya 2012 sudah lulus, jadi sudah 8 tahun yang lalu. Nanti Mas Warsono, nah ini. Kalau saya ingin menyampaikan, banyak sekali yang bertanya, Pak saya kesulitan mencari beasiswa. Sebenarnya tid Anda tidak kesulitan mencari beasiswa, tapi Anda belum mencari sumber beasiswanya. Karena baik dari negara kita sendiri tercinta banyak menyediakan, dari pemerintah Negara masing-masing, negara tujuan itu juga tersedia banyak sekali. Belum lagi University specific scholarship. Beberapa universitas maju menyediakan univers uh, beasiswa berdasar proyek. Nanti kalau ada yang bertanya, saya jelaskan lebih detail. Selain itu, saya S2 dapat dari World Bank, S3 dapat dari DAAD. Jadi banyak uh, sumber beasiswa yang bisa anda akses. Ini contoh di slide atau di PPT yang bisa Anda download. Anda juga bisa akses websitenya. LPDP sangat bergengsi dan di luar negeri juga recognize gitu ya karena tepat waktu kemudian uh, jumlahnya sangat membandai kemudian kualitas mahasiswanya sangat bagus karena memang proses seleksinya sangat ketat menarik karena saya pernah e, berdiskusi di, dengan pihak LPDP bahwa memang banyak e, aplikan LPDP yang tidak diterima tetapi yang menarik adalah kurang lebih 24 persen itu dari sisi administrasi yang 76 persen itu karena bukan kemampuan akademiknya tetapi kemampuan soft skillnya leadershipnya kemampuan survive nya ketika anda berada di lingkungan yang baru karena memang ada psikolog kalau anda interview dengan pihak LPDP. Ini websitenya. Kemudian sumber beasiswa luar negeri banyak sekali. Kalau anda Eropa secara umum silahkan pilih Erasmus. Karena kalau anda master itu ada kesempatan mengambil program kuliah master di Jerman setahun, di Denmark setahun, atau ada yang di Italia setahun, di Prancis setahun. Kalau anak muda pasti senang jalan-jalan gini. Karena saya ingat sekali waktu masih muda dulu kalau mau ke Eropa misalnya pilih transit yang dua kali gitu ya. Tapi kalau sekarang pilih kalau bisa nggak ada transit biar cepat nyampe gitu ya. Jepang ini juga populer, Australia populer, banyak sekali aplikan. Jadi ini saya sampaikan, Anda tinggal search di Google, Anda pasti akan ketemu. Kemudian yang menarik negara-negara Skandinavia, kalau Anda suka tantangan ya, Swedia, Finland, Norway itu beasiswanya banyak. Baik nominalnya sangat cukup, kemudian kondisinya sangat berbeda. Apalagi Rusia. Selain itu negara-negara tetangga juga banyak. Silahkan. Nah ini contohnya Erasmus, websitenya dengan gampang Anda akses, DAAD. Dan sebagian besar mereka sangat uh, ramah, sangat helpful. Silakan Anda kontak ini, Chef Ning. Kalau Anda mau ke Inggris, kalau Anda mau ke Australia, tinggal buka websitenya. Kalau Anda mau ke Amerika, sangat jelas, sangat detail, dan mereka sangat helpful. Uh, ini yang ke Jepang lewat Mobuso, ini yang ke China. Ini yang Korea, nah yang suka K-pop, opa-opa itu bisa masuk ke sini karena tidak harus bahasa Korea. Dengan bahasa Inggris, itu Anda mungkin untuk mendapatkan beasiswa di sana. Taiwan, nah ini nanti secara detail, Mas Warsono akan menyampaikan karena beasiswa di Taiwan menarik, jumlahnya besar ya, lebih dari cukup. Kemudian ini Seameo Searga, sebuah forum komunikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan se-ASEAN. Mereka saling bertukar uh, beasiswa gitu ya, kalau di Indonesia itu di IPB, UGM, dan Brawijaya. Tetapi Anda dari Indonesia bisa mengambil yang di Filipina, Los Banos, di Thailand, uh, atau Malaysia biasanya itu. Nah ini contoh University Specific Project. King Mongkut Inter, uh, International of Technology, itu menyediakan beasiswa, karena saya di food science, tahu saya, sehingga memang teman yang menginformasikan tentang hal ini. Tetapi apapun bidang ilmunya banyak sekali kemungkinannya. Jadi jangan khawatir sebenarnya banyak tersedia sumber beasiswa. Nah, kalau mau menarik, kalau mau lebih detail diskusi, Anda bisa datang ke forum EHEV. European Higher Education Forum, tiap tahun menyelenggarakan pameran rutin di Indonesia. Tahun lalu, Jakarta, Jogja, Surabaya, tahun ini Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Kalau tidak salah, nah, kenapa? Karena Anda bisa langsung bertemu dengan pihak representatifnya, biasanya International Office, untuk bisa berdiskusi lebih detail. Sehingga Anda akan tahu gambarannya, jenis beasiswanya, lingkungannya akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Silahkan. Nah sebelum saya akhiri ini sebuah apa ya istilahnya peribahasa bahasa Jerman yang sangat bagus menurut saya. Wenn dir deine Träume keine Angst machen, sind groß genug. Apabila cita-cita yang Anda tetapkan tidak membuat Anda deg-degan, tidak membuat Anda bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Berarti cita-cita yang Anda tetapkan itu kurang besar. Jadi, kalau saya sangat setuju, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena kalau Anda punya cita-cita yang besar, pasti akan punya effort yang lebih. Pak, berat, pak, insya Allah pasti bisa. Zaman saya S2 itu belum banyak internet, masih sangat jarang. Jadi, saya ingat sekali, saya ngirim draft proposal itu nitip dosen IPB yang ke Jerman, karena biaya kirimnya kan mahal. Ya, jadi masih fisik, sekarang tinggal email luar biasa. Nah, ini jangan mengatakan "it is impossible," no, tetapi tinggal digeser dikit, "impossible". Insya Allah bisa. Jadi, tergantung pada Anda sendiri dan saya harapkan Anda lebih baik dari saya. Saya bisa survive karena kondisi saat ini masih seperti ini. The next 10 years, next 20 years, mungkin kondisi akan berbeda dan lebih berat persaingannya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan semoga sukses. Terima kasih Bu Santi, waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta uh, webinar semuanya menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Chondro. Satu kata untuk beliau luar biasa. Ya, uh, saya sampai uh, terpana ya. Uh, bukan saja dengan uh, apa namanya uh, Pak Chondro yang awet muda karena beliau dosen saya ya terpana karena beliau awet muda tapi ternyata terpana karena pengalamannya sangat luar biasa. Uh, jadi uh, bagi sangat motivasi, sangat menginspirasi uh, peserta uh, webinar pada pagi hari ini, dan sehingga uh, tanpa berpanjang lebar, ini uh, pertanyaannya uh, dari peserta ini: untuk Pak Condro banyak sekali. Pak Condro mudah-mudahan Pak Chondro bisa menjawab. Semuanya, Pak Condro nah ini uh, kita langsung uh, ke sesi diskusi. Uh, peserta webinar semuanya karena ini pertanyaan dari mahasiswa ataupun alumni ini sudah banyak sekali. Baik. Uh, untuk yang pertama ini dari Derih Ilyas R dari Unsud. Nah, ini uh, dalam bayangan saya kalau uh, lulusan S2 atau S3 di luar negeri itu yang hanya akan menjadi dosen ataupun peneliti seperti itu. Jadi uh, mungkin ketakutan kalau misalkan studi di luar negeri nanti pekerjaannya hanya itu gitu. Nah, ini apakah bisa dijelaskan Pak Condro yang memang sudah banyak pengalaman uh, apakah hanya terbatas uh, nantinya menjadi uh, peneliti dan dosen saja? Monggo Pak Condro. Saya dengan yakin pasti mengatakan tidak. Teman-teman kuliah saya itu Mas, ada dari mulai BUMN, mulai industri Uh, kemudian uh, NGO. Kemudian kalau Anda tahu salah satu pelatih nasional bola voli Indonesia itu alumni Jerman itu. Nanti Mas Nanang bisa menceritakan. Jadi tidak bahwa hanya menjadi dosen saja. Uh, itu tadi saya ingat sekali adik kelas saya uh, karena saya di bidang food science ya Mas bekerja di Jerman kemudian ada perusahaan di Indonesia ingin menarik karena memang e, induknya perusahaan tersebut di Perancis e, untuk bekerja di Indonesia, saya ingat sekali e, dia tuh nanya Mas Ondro, kalau saya di Indonesia gaji sekian nominalnya luar biasa, Santi cukup enggak ya? Gitu. Saya juga lah gaji saya itu hanya seperenamnya itu cukup ya. <laughs> Jadi Mas Dery jangan khawatir, kalau Anda kuliah di luar negeri tidak hanya menjadi dosen saja banyak sekali peluangnya justru lebih besar baik ke industri tadi ke pelatihan eh, jadi olahraga maupun di BUMN ya, jadi uh, tetap bisa menjadi pegawai negeri uh, bekerja di BUMN atau wirausaha juga ya. Uh, bisa ya pak bisa jadi uh, seluruh uh, apa kesempatan kerja itu uh, peluangnya besar uh, lebih besar bahkan mungkin ya pak Chondro ya, daripada g ya, ya, ya baik uh, begitu penjelasannya uh, Mas uh, Siapa tadi ya. Mas Dirih ya baik. Untuk yang kedua, ini pertanyaan dari Idh Ramadan. Ini menanyakan selain studi di universitas, apakah ada kegiatan lain yang eh, apa bisa dilakukan? Di dalam konten, kalau kita mendapatkan beasiswa, apakah hanya melulu belajar di universitas atau ada kegiatan lain? Mungkin ini, kalau saya uh, cuma belajar, kayaknya Idhar nggak mau gitu ya. Monggo, Pak Chandra, Baik, menarik Mas Idhar ini. Bagus nih, terlihat dari pertanyaannya, anaknya aktif ini pasti tidak, Mas. Jadi, contoh saya uh, selain kuliah, sudah magang gitu ya di International Office di George August University. Jadi saya di sana beberapa tahun selain menambah pengalaman juga alhamdulillah menambah euro gitu ya Bu Santi. Selain itu, saya merupakan ketua PPI eh, Persatuan Pelajar Indonesia di Gotingen waktu itu. Jadi sangat erat hubungannya kita kerjasama dengan Konjen maupun KBRI. Kemudian sangat mungkin kita bekerja sampingan Entah yang saintifik bekerja di industri maupun yang tidak saintifik bekerja di rumah makan bekerja di industri uh, yang tidak berhubungan dengan bidang ilmu kita. Kemudian uh, kalau summer break libur apa namanya musim panas betul itu terbuka anda magang di industri. Okay. Jadi uh, Industri-industri besar memang banyak membuka kesempatan sepanjang libur e, musim panas tersebut. Hmm. Jadi, sangat banyak hal yang bisa dilakukan ketika liburan, bahkan ketika weekend atau selama Anda kuliah. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi tidak hanya melulu kuliah saja ya Pak Condro, tetapi kegiatan-kegiatan uh, mungkin yang uh, di Indonesia juga dilakukan di sana uh, juga bisa dilakukan. Termasuk itu tadi berorganisasi, Betul. kemudian kesempatan untuk magang di industri, kemudian bahkan uh, mungkin masih bisa uh, menyalurkan hobi Betul. baik misalkan berkesenian atau berolahraga. Betul. Jadi tetap semangat gitu ya. Nah, uh, termasuk itu tadi uh, Pak Condro bisa nonton sepak bola. Kemudian bisa nonton F1 ya Pak Formula nah, itu salah satunya Jadi eh, yang suka sepak bola ayo Semuanya sekolah ke luar negeri semua ya Nah baik Nah untuk eh, pertanyaan berikutnya Ini dari Saro Pak eh, Ini mau bertanya Apabila ingin studi lanjut ke luar negeri Itu yang eh, diurus dulu itu Apakah eh, mendapatkan beasiswanya dulu? Ataukah mendapatkan Universitasnya? Seperti itu Pak Baik, terima kasih Mbak Saroh Atas pertanyaannya uh, Saya bisa menyampaikan pengalaman saya Kalau Anda mau sekolah S2 uh, Sedikit berbeda ketika Anda akan S3 Kalau S2 uh, Biasanya uh, Adalah beasiswa Karena uh, Proses untuk Masuk ke S2 relatif lebih mudah Dibandingkan ketika kita akan masuk S3 Maksud saya begini Ketika Anda secara akademis sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya IPK, misalnya TOEFL, atau uh, IELTS, misalnya, kemudian uh, persyaratan lain sudah terpenuhi. Interview kemungkinan besar Anda diterima kalau Anda punya biaya, dalam hal ini beasiswa. Jadi, tidak harus mempunyai uh, pilihan universitas dulu, ya Pak. Oh, itu iya Bu Santi. Okay. Ketika kita memilih universitas, baik, jadi kita kan pasti akan memilih mata uh, prodinya. Universitasnya sudah harus kita tentukan dulu. Kemudian, kita mencari beasiswa dari, dari universitas tersebut atau dari pihak sponsor. Nah, karena kalau untuk S3 berbeda, kita harus mempunyai calon pembimbing atau rekomendasi dari profesor itu yang membedakan karena hal untuk mendapatkan selembar surat tersebut bukan hal yang mudah gitu ya nah kalau S2 relatif lebih mudah kita menentukan universitasnya mata prodi nya maaf kemudian apply ke beasiswa nah bias, biasanya ketika kita sudah memenuhi persyaratan administrasi ketika kita sudah mempunyai biaya kemungkinan besar diterima demikian bu sandi ya jadi uh, apa namanya untuk syarat uh, master ya Pak master, mungkin yeah. itu lebih mudah ya Pak yeah. tapi kalau yang untuk S3 mungkin itu tadi harus uh, mendapatkan uh, pembimbing dulu gitu yeah. jadi Sampai dari universitas yang yeah. dituju gitu jadi mungkin uh, bagaimana cara mendapatkan uh, pembimbingnya nah mungkin itu bisa uh, dari rekomendasi misalkan dari Pak Condro misalkan uh, kebetulan Pak Condro dari uh, bidangnya uh, pangan ya mungkin uh, mahasiswa dari ilmu pangan misalkan seperti itu itu bisa uh, ini minta rekomendasi Pak Condro untuk uh, mendapatkan pembimbing mungkin seperti itu, barangkali uh, untuk bidang yang lain, itu yang dosennya mungkin uh, berpengalaman di luar negeri, baik penelitian ataupun studi lanjut, itu bisa uh, merekomendasikan yeah. ya Pak merekomendasikan uh, pembimbing uh, baik uh, mahasiswa ini masih ada banyak pertanyaan dari Ihsan, Pak, di ITS. Nah, ini uh, pertanyaannya uh, sangat penting ini, Pak, ya, karena uh, apa berhubungan dengan hajat hidup sehari-hari, ya. Jadi ini, uh, pertanyaannya izin bertanya, apakah melanjutkan uh, kuliah ke luar negeri namun membawa istri dan mungkin anak itu akan menimbulkan masalah tersendiri gitu. Mungkin uh, pertanyaannya ini uh, realistis ya, Mas uh, Ihsan ya, mungkin uh, monggo Pak Terima kasih Mas Iksan menarik ini Tidak saintifik tapi penting Betul Bu Santi Alhamdulillah saya waktu master uh, Itu masih bujang Kemudian setahun pulang menikah Jadi bisa honeymoon sama istri ke liling Eropa Kemudian uh, Waktu S3 saya sudah uh, Berkeluarga Anak dua Jadi uh, anak waktu itu umur Kelas dua SD Dan belum sekolah Uh, kalau tadi Mas Iksan apakah membawa keluarga berarti membawa masalah? Kalau menurut saya, membawa keluarga membawa rezeki yang lebih, gitu ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan tunjangan istri, mendapatkan tunjangan anak, mendapatkan tunjangan wonung, itu apa ya? Uh, tempat tinggal. Jadi, Mas Iksan kalau anda uh, membawa anak, membawa istri, jangan khawatir, gitu ya. Pertama ada yang masakin pulang dari kampus ada yang mijitin gitu kan, jadi bisa fokus ke uh, studi. Kemudian secara penghasilan juga akan bertambah, ini pengalaman saya di, dengan beasiswa DAAD. Kemudian uh, banyak hal lain yang justru sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk istri dan anak-anak kita. Jadi kalau menurut saya, Mas Iksan, sebaiknya membawa keluarga itu ya karena jangan khawatir kehidupan di sana bagaimana jangan khawatir pengalaman saya anak saya belum kursus bahasa Jerman tidak bisa bahasa Jerman sampai di Jerman tiga bulan di sana bergaul dengan teman-teman anak-anak sudah bisa bahasa Jerman padahal saya kursus bahasa Jerman enam bulan aja nggak lancar-lancar gitu loh itu yang menarik jadi jangan khawatir kalau saya menyarankan bagi yang sudah berkeluarga cari beasiswa yang mengcover Uh, istri dan anak-anak untuk keluarga betul baik menarik sekali jadi ini menambah semangat untuk uh, mahasiswa fresh graduate atau alumni yang pada saat ini sudah uh, berkeluarga jadi memang benar ya kalau apa uh, rezeki keluarga itu ada jatahnya sendiri uh, ya, ya jadi tetap akan membawa berkah ya pak uh, kalau uh, studi lanjut dengan keluarga lebih tenang studinya lebih uh, lancar ada yang masakin gitu ya pak kemudian istrinya tambah pinter berbahasa asing uh, putra putri juga seperti itu gitu ya. Jadi uh, silahkan uh, mengagendakan di dalam diary uh, peserta semuanya bahwa harus uh, bisa studi lanjut ke luar negeri, uh, baik uh, tanpa mengurangi rasa hormat. Kami, Pak Chondro, ini waktunya untuk sesi, Pak Chondro, sudah berakhir. Sayang sekali ya, padahal kita masih betah ini uh, untuk mengorek pengalaman dari uh, Pak Chondro. Tetapi jangan khawatir, kalau uh, dari uh, mahasiswa, alumni, dan fresh graduate yang ingin menanyakan lebih dalam tentang studi lanjut ini kepada Pak Chondro, nanti uh, bisa uh, sharing langsung dengan uh, beliau uh, berkenan untuk membagikan nomor HP, Pak. Boleh ya, baik. Nanti uh, bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan uh, kontak beliau lebih lanjut. Demikian, uh, Pak Chondro. Sekali lagi, terima kasih, Sama -sama, Pak Chondro, atas kesediaan uh, waktunya untuk berbagi uh, dengan uh, mahasiswa calon lulusan dan alumni, uh, menginspirasi, uh, memotivasi, memberikan energi baru di tengah uh, new normal ini, dan mudah-mudahan ini akan memberikan uh, bekal pasca COVID ini bagi lulusan semuanya, Pak Chondro. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan Pak Condro sebelum diakhiri sesi Pak Condro silahkan. Terima kasih Bu Santi, saya ingin, hanya ingin menetap hmm, satu pesan saja. Insya Allah Anda bisa, jadi Anda harus berusaha. Kalau mentok banyak-banyak berdiskusi dengan kakak-kakak atau dosen Anda yang bisa uh, sharing pengalaman. Berat pasti ya, tetapi Anda bisa. Demikian, semoga sukses. Terima kasih Bu Santi ya, Terima kasih Pak Jondro uh, Baik, uh, sebelum uh, kita mulai sesi yang kedua Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator kita Ibu Santi dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Condro Wibowo PhD Yang telah memberikan pengalamannya dan menjelaskan tentang manfaat melanjutkan studi lanjut, ya, untuk S2 dan S3 pasca COVID ini sangat menginspirasi, sangat membuat semangat untuk teman-teman mahasiswa dan alumni yang harus kita ingat bahwa tadi, seperti yang Pak Chondro sampaikan, ubah kata "impossible" menjadi "i am possible". Teman-teman semua pasti bisa, baik sambil mempersiapkan sesi yang kedua, uh, saya akan uh, menyampaikan untuk kegiatan webinar selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020 jam 10 sampai jam 12 siang kami akan melakukan webinar lagi ya teman-teman mahasiswa silahkan untuk dicatat tanggalnya tanggal 9 Juli dengan tema membangkitkan semangat berwirausaha bagi lulusan perguruan tinggi sedangkan untuk tanggal 16, 16 Juli 2020 jam 10 ya sama seperti saat ini dengan tema peran teknologi untuk mendukung keberhasilan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan pada tanggal 23 Juli 2020 jam 10 sampai jam 12 tema yang selanjutnya adalah tips dan triks untuk dapat bekerja dan sukses sebagai aparatur sipil negara dan BUMN bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan kami, silahkan rekan-rekan uh, mahasiswa dan alumni bisa memfollow Instagram kami unsud center dan mensubscribe channel YouTube kami di unsud Career center Baik, untuk masuk ke sesi yang kedua dengan uh, narasumber kita, Bapak Muhammad Nanang H. Kusuma MSC Sportmed. E, akan dilanjutkan oleh moderator kita kepada Ibu Santi kami persilahkan. serta webinar mahasiswa calon lulusan dan alumni masih semangat ya untuk mengikuti webinar pada pagi hingga siang ini. Nah, untuk pemateri narasumber yang kedua, ini adalah Bapak Muhammad Nanang H Kusuma, MSC Sport Med ya. Jadi di samping saya sudah hadir beliau Bapak Nanang H Kusuma selamat pagi Pak Nanang Selamat pagi, Santi. Iya, sehat ya selamat. Pak Nanang? Alhamdulillah sehat. Iya. Tidak berbeda dengan narasumber kita yang pertama tadi ya, Bapak Condro Wibowo. Narasumber kita yang kedua itu juga masih uh, muda, masih fresh ya karena uh, beliau adalah uh, masih uh, Bimbingan dari Pak Condro Wibowo. Jadi uh, kita berdua tertular mudanya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini uh, peserta webinar mahasiswa atau alumni ya yang uh, punya kesempatan untuk studi luar negeri tidak hanya uh, nanti mendapatkan pengalaman saja, tapi nanti juga bisa awet muda seperti Pak Chondro dan uh, Pak Nanang ya. Baik. Uh, Uh, untuk uh, Pak Nanang, sebelum kita mulai sesi beliau, saya bacakan dulu uh, kurikulum uh, Vitae Singkat beliau. Pak Nanang itu merupakan dosen uh, di uh, program PJKR FIKES uh, Universitas Jenderal Sudirman. Bidang kajian beliau adalah ilmu keolahragaan atau sport uh, science. Nah, kemudian uh, beliau uh, ini Lulusan dari Jerman juga sama seperti uh, Pak Chondro. Nah, kemudian mungkin untuk pengalaman beliau uh, nantinya bisa disampaikan sendiri oleh Pak Nanang uh, dengan lebih lengkap. Nah, kemudian uh, Pak Nanang selain... Uh, sebagai dosen di Unsud, beliau juga sama seperti Pak Chondro karena pengalamannya yang banyak, eh, baik studi eh, lanjut di luar negeri itu memberikan eh, dampak jangka panjang bagi beliau sehingga beliau ini saat ini sering eh, apa namanya eh, di, diundang sebagai narasumber ataupun sebagai uh, lecture ataupun uh, sebagai Uh, pelatih ya, karena kebetulan beliau uh, bidangnya adalah olahraga. Nah ini sering uh, dijadikan narasumber pelatih dan lecturer itu di bidang-bidang uh, pengembangan olahraga di luar negeri. Baik, uh, tanpa berpanjang lebar, uh, mari kita simak uh, bersama-sama paparan dari uh, Pak Nanang. Waktu saya serahkan kepada Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Terima kasih, Santi. Uh, uh, waktu yang diberikan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang saya hormati Ketua Pusat Studi Karir Unsud Bu Santi yang berbahagia dan juga yang saya banggakan para audiens webinar mungkin ada yang dari mahasiswa Unsud ataupun di luar Unsud pertama-tama marilah kita mengucap syukur. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, meskipun di tengah eh, kondisi yang memang agak sangat membatasi kita dalam ruang gerak, dalam bertemu, berjumpa, dan sharing keilmuan dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ucapkan selamat pada pusat studi karir yang sudah eh, sangat luar biasa memberikan inisiasi kepada kita semua, memberikan motivasi agar kita tetap eh, bisa eh, mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Eh, Termasuk juga sharing pengalaman agar bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki saat ini. Terima kasih. Uh, sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah singkat dijelaskan, uh, oleh Bu Santi, bahwa saya sehari-hari sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya di program studi uh, Pendidikan Jasmani atau Physical Education. Bidang kajian saya adalah uh, Sport Science atau Ilmu Keolahragaan, lalu uh, uh, Akademik degree saya, um, saya mengambil Master Sport Science di Institute of Sport Winsaf di Universitas Leipzig. Kemudian um, setelah mengambil pendidikan itu, saya mendapatkan benefit yang sangat luar biasa karena keberadaan saya di sana kemudian bisa mengakselerasi kompetensi saya sehingga sangat bermanfaat pada karir-karir saya selanjutnya. Sehingga di beberapa karir selanjutnya, tentu saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali juga pada uh, narasumber yang sebelumnya tadi Pak Condro memang luar biasa jadi karir saya sampai dengan saat ini tidak lepas dari uh, arahan beliau begitu kontribusi beliau jadi ini menunjukkan bahwa memang apabila kita memang uh, berkeinginan kuat lalu berinteraksi dengan orang-orang yang tepat itu insya Allah betul sangat mungkin untuk kita bisa mengambil Uh, pendidikan dan kesempatan yang luar biasa. Saya ingat sekali pada saat mau mendaftarkan ke Jerman itu, satu-satunya narasumber yang saya tanyakan juga Mas Jondro Tirokutiran, saya saat itu baru diunsut kemudian diajak kemudian untuk uh, mendaftar saat itu di beasiswa uh, Deutscher Akademisi atau Austausdins atau DAAD mulai dari proses bagaimana aplikasi, bagaimana kemudian persiapannya harus dilakukan. Kebetulan bidang saya kan olahraga, sport science, bidang yang sangat tidak umum bahkan DAD sendiri itu pun menanyakan nah ini bidang baru gitu dan saat itu masih belum uh, ada identitas sport science tahun-tahun itu kan nah tetapi dengan luar biasa Mas Jondro memberikan gambaran bahwa betul karena di kita belum begitu familiar tetapi di negara maju kan sudah sangat familiar itu nah itu yang membuat saya tertarik untuk mengambil studi itu sehingga saya akan mendapatkan satu bidang kajian yang memang di tempat kita belum terakselerasi dengan bagus dan itu menjadi modal saya untuk mengembangkan ke depannya begitu. Nah, oleh sebab itu setelah saya mengambil pendidikan di sana, saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan yang baru sehingga saya memiliki kesempatan untuk uh, mendapatkan beasiswa-beasiswa yang lain yang bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang tidak hanya sebagai tenaga pengajar tapi di bidang profesional saya sebagai uh, ada salah satunya saya mendapatkan beasiswa dari Deutscher Athletik Verban dari DLV. Atau uh, Federasi Atletik di Jerman, di mana saya mengikuti pelatihan uh, sebagai pelatih internasional atletik yang kemudian nanti bertugas untuk mengedukasi pelatih-pelatih di negara-negara berkembang. Berikutnya, yang kedua, uh, karena bidang-bidang baru yang tadi saya dapatkan di negara maju sangat mengakselerasi kompetensi saya di negara kita dan di negara regional Asia Tenggara, terutama kemudian saya mendapatkan beasiswa juga dari World Athletic Federation atau atletik federasi dunia sehingga saya menjadi salah satu penatar um, World Athletic atau federasi atletik dunia di uh, kawasan Asia itu yang kemudian membuat saya betul tadi uh, sering um, memberikan pelatihan atau lecturer atau penatar di negara-negara di Asia. Uh, bagi mereka yang akan menyelenggarakan pelatihan atau vokasi terkait dengan pelatih yang bersertifikat internasional, salah satu penatarnya kebetulan saya, dan itu saya dapatkan cara tadi. Memang saya mencoba meningkatkan kemampuan saya di negara maju dengan menggunakan beasiswa tentunya. Lalu uh, beberapa personal achievement saya, salah satunya um, saya juga dilibatkan sebagai dosen tamu secara Uh, reguler juga di India saat ini uh, membantu di National Institute of Sport di Patiala India dan kemudian juga di National Institute of Physical Education terkait dengan pengembangan bidang olahraga terkait dengan analisa gerak olahraga dan termasuk juga sertifikasi pelatih atletik dunia yang dilaksanakan di sana ini tidak lepas dari tadi keuntungan keuntungan pasca menempuh uh, uh, bidang studi atau master degree yang saya tempuh di di Jerman, berikutnya, kemudian saya juga mendapat kepercayaan karena bidang kajian yang uh, didapatkan tadi, saya menempati posisi sebagai uh, wakil ketua bidang sport science koni pusat saat itu. Kemudian, di atletik sendiri, kebetulan saya dulu juga uh, asal muasalnya, kan saya dulu atlet begitu. Nah, biasanya kan atlet itu kalau sudah selesai ya sudah selesai karirnya, tapi karena... Motivasi yang diberikan luar biasa uh, pada teman-teman saya, salah satunya Pak Chondro, kemudian saya dipercaya untuk membantu Wipasi di bidang hubungan luar negeri, uh, di mana bertugas uh, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pelatih-pelatih atletik nasional. Dari tahun 2011 sampai 2012 sampai 2014, kami, saya, reguler mengirimkan para pelatih. Atletik Indonesia ke Jerman saat itu setiap tahun berturut-turut selama lima tahun ini merupakan keuntungan saya yang e, didapatkan setelah menempuh pasca sarjana karena koneksi yang bagus ya dengan bidang-bidang itu dan dengan organisasi-organisasi yang ada di Jerman kemudian beberapa penghargaan dari Kemenpora sebagai ahli sport science dan membantu Indonesia sebagai tim sport science. Uh, untuk kontingen-kontingen uh, Indonesia di beberapa event internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games, saya pikir itu uh, uh, perkenalan saya, dan juga memberikan deskripsi singkat terkait dengan benefit yang saya dapatkan setelah uh, menempuh atau mengikuti pendidikan di luar Ternyata. negeri. Beberapa slide Ternyata. yang uh, akan saya sampaikan mungkin sudah uh, banyak disampaikan oleh Pak Chondro di awal tadi. Tetapi di sini saya akan memberikan penekanan atau strengthening bahwa uh, betul karena sekarang kondisi bahwa setiap manusia itu harus menempuh uh, pendidikan atau wajib menuntut ilmu dari S1, S2 dan S3. Nah, oleh sebab itu kita harus pandai-pandai uh, dalam menentukan pilihan karena di ujungnya nanti itu tidak hanya ilmu saja yang di uh, dituntut oleh kita pada uh, pada saat kita mencari pekerjaan atau pada saat kita akan mencoba meningkatkan kerjasama dengan yang lain. Tetapi diperlukan kompetensi pendukung yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Contro juga kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk kita dalam mendapatkan pekerjaan itu sangat tidak cukup untuk ilmu saja. Skill-skill yang diperlukan sangat banyak. Oleh sebab itu keuntungan-keuntungan ini itu bisa kita dapatkan apabila kita berada di lingkungan yang baru. Salah satunya, misalkan kemandirian, seperti yang sudah dijelaskan, kalau kita berada di luar negeri, segala sesuatu akan berhubungan dengan personalnya. Kita, selain harus menuntut ilmu, juga kita sendiri yang kemudian harus mengurus tentang kehidupan kita, tentang prosedur administrasi kita sendiri yang harus menentukan tugas-tugas uh, yang harus dilaksanakan kita sendiri, yang harus mengurus terkait dengan hal-hal uh, yang lain ini, yang hal-hal seperti ini, lalu kemudian menuntut kita membuat planning yang bagus, juga komunikasi karena kita berada di tempat uh, yang baru, kemudian kita harus mampu uh, mendeliveri pesan kita kepada orang lain yang harus dimengerti dengan baik karena kulturnya baru, kita harus mengetahui karakteristik dari mereka. Lalu kemampuan bekerja sama dengan orang baru, dengan lingkungan baru, bahkan dengan ide baru. Nah, ini membuat kita akan sangat diuntungkan apabila kita mengikuti pendidikan di luar negeri. Pasca itu kita akan menjadi orang yang tadi eh, secara eh, kompetensi lengkap gitu skillnya. Karena ada beberapa penelitian di jurnal psikologi seseorang yang memang berada di lingkungan yang baru terbiasa dengan hal yang baru traveling dengan yang baru itu nanti ada yang disebut namanya cognitive flexibility kognitif flexibility itu karena misalkan kita berada di lingkungan baru kita harus menyesuaikan hal baru kita sering traveling kita harus dealing dengan misalkan delay time misalkan kita harus terbang jam 7 harus diganti jam berapa dan sebagainya perubahan-perubahan ini menuntut kita akan memiliki flexibility pada kognitif kita jadi kemampuan kita untuk awareness menyerap Perbedaan beradaptasi itu akan sangat terbantu jika kita berada di stimulus atau lingkungan yang baru dan luar negeri itu merupakan stimulus yang baru karena biasanya kalau kita berada di Indonesia itu malas ngapa-ngapain karena zonanya sudah aman kita ada tugas ya ada teman yang bisa bantu ada yang bisa di lobby nah itu sangat menguntungkan apabila kita berada di lingkungan yang baru nah oleh sebab itu saya sangat merekomendasikan kepada uh, alumni atau mahasiswa bahwa Belajar di lingkungan yang baru itu akan sangat menguntungkan bagi kita pasca nanti kita um, menyelesaikan kegiatan karena tidak hanya ilmu yang kita dapatkan tetapi juga karakter atau personality development kita akan lengkap di situ. Berikutnya keuntungan-keuntungan um, apa yang akan kita bisa dapatkan um, pasca kita menempuh pendidikan di luar negeri? Seperti yang diketahui bahwa di sana itu pendidikannya itu semuanya sistemnya baru berbeda dengan sistem di kita. Yang pertama, kalau kita berangkat ke sana, kita akan berurusan dengan International Office. Kemampuan kita berdiplomasi dengan orang-orang uh, International Office terkait pengurusan paspor. Paspor itu harus usianya berapa bulan, visa ada syarat-syaratnya, harus dengan asuransi kesehatan, lalu izin tinggal dan lain sebagainya. Ini semua saya pribadi mengalami kesulitan di awal-awal tapi kalau sering kita lakukan itu kemudian kita akan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, memiliki manajemen yang bagus dan itu sangat diperlukan, sangat membantu kita pada saat nanti kita uh, setelah kembali ke negara kita masing-masing akan menjadi pribadi yang uh, saya pikir cukup mandiri ya karena akan bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan begitu. Lalu kurikulum yang berbeda juga. Saya kasih contoh kalau di bidang saya di sport science begitu karena di di Indonesia itu kuat di bidang pendidikan olahraga sehingga bidang-bidang sport science itu masih belum begitu terpublikasi dengan dengan luas begitu. Nah sedangkan di negara-negara maju itu sudah sangat bagus di sana. Nah ini sangat menguntungkan karena kita menemukan namanya riset gap perbedaan eh, penelitian atau pendidikan yang kita bisa masuk di tengah-tengahnya itu. Misalkan e, kalau i, ibaratnya saya analogikan kalau di Indonesia kita belajar silat baru e, jurus 4 begitu e, kalau kita pergi ke negara yang maju mereka sudah belajar jurus 6 begitu. Jadi ada jurus 5 yang nanti kita mau tidak mau harus belajar dipaksa di sana sehingga kita bisa mengikuti jurus 6 yang diberikan di negara yang kita tuju itu. Nah, padahal jurus 5 itu belum ada di Indonesia. Artinya seperti itu. Nah, artinya apa? Gap ini bisa menjadi celah yang bagus untuk kita, untuk kita bisa mengaktualisasikan diri nanti pada saat kita kembali, baik dari bidang penelitian, baik dari nanti memberikan ide-ide kreatif, sehingga benefit yang didapatkan pasca uh, studi luar negeri akan sangat banyak karena kita akan berada di sebuah lingkungan yang gapnya berbeda dengan kita. Jadi di, di sini banyak masalah misalkan tapi belum ada solusi metode yang bagus kalau kita belajar di negara lain metodenya sudah banyak tetapi kasus-kasusnya sudah terselesaikan jadi kita bisa apa, bertukar begitu di kita memberikan masalah meminta metode kemudian mereka juga akan belajar dengan masalah-masalah dengan karakteristik yang berbeda ini sangat menguntungkan apabila kita belajar di luar negeri terutama pada saat nanti kita selesai melakukan sekolah begitu lalu di sana tentu seperti yang saya alami juga di luar negeri akan membuka pintu kesempatan kita berorientasi atau berakselerasi, berinteraksi dengan profesor atau learning opportunities, bahkan dengan research center atau dengan private sector. Betul bahwa pada saat di sana nanti kita akan terakselerasi, nanti akan membuka peluang kerjasama-kerjasama lain tidak hanya di bidang pendidikan, tidak hanya di bidang negeri tapi di non-negeri juga. Seperti misalkan dengan research center, seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu membantu Federasi Atletik Indonesia mengirimkan para pelatih sekitar 10 dan 15 orang untuk belajar di sana selama dua minggu. Ini kerjasama ini bukan dari sisi pendidikan tetapi didapatkan karena tadi uh, opportunity dari Research Center atau private sektor dari federasi-federasi itu. Nah, ini sangat menguntungkan ya. apabila nanti banyak alumni atau mahasiswa yang pada saat berangkat ke sana bisa mengembangkan peluang-peluang kerjasama tidak hanya di bidang pendidikan tapi di sektor-sektor yang lain begitu yang tentunya akan juga membantu peningkatan kualitas dari departemen yang eh, kita saat ini bekerja di situ berikutnya karena metode pembelajarannya juga berbeda eh, menuntut kita juga akan eh, memaksa hormon adrenalin kita akan belajar suatu hal yang baru pengalaman saya dulu pada saat berangkat ke sana di awal-awal itu tahun 2007 betul tadi sampaikan Pak Chandra belum ada internet dan lain sebagainya. Tetapi di sana pembelajarannya sudah berupa digital, modul, begitu. Ya. Jadi mau tidak mau harus belajar bagaimana caranya itu dan susah juga karena literaturnya kan di sana kan menggunakan literatur asing. Nah itu kan memaksa kita untuk belajar hal yang baru. Seperti saat ini misalkan sebelum COVID mungkin kita tidak terbiasa dengan kegiatan webinar atau pembelajaran yang berupa daring kan kita tidak paham. Tapi begitu diketok harus daring. Wah, kita kemudian adrenalinnya terpacu, ya. Biasanya kan, tipe kita kan karena last minute itu, kan? Wah, kemampuan yang di bawah alam sadar itu pada muncul semua nah itulah sebabnya butuh stimulus stimulus yang baru yang kadang menekan itu supaya nanti kita eh, apa keterampilan keterampilan atau bakat yang terpendam itu bisa bisa diketahui dan di, dibuka begitu ditingkatkan lagi lalu kita juga di sana dibiasakan akan dengan paper presentation dan publikasi di kita kan kalau kan kurang begitu kurang percaya diri kemudian kurang pengalaman di sana sangat helpful sekali sangat membantu kalau mau paper presentation bisa diskusi dengan temennya, bisa diskusi dengan profesor sebagaimana dan kalaupun salah itu sesuatu hal yang wajar di sana. Jadi kita akan belajar di kita itu kan kurang terbiasa eh, bagi orang lain untuk mengoreksi kesalahan kita begitu Karena cara mengoreksi juga mungkin kurang tepat. Gitu. Kalau di sana kalau salah itu tidak masalah gitu. Misalkan saya presentasi salah, kurang bagus temanya, tidak akan ada apa ya negatif feedback atau apa, tetapi malah justru didukung gitu. dilihat di, dari sisi yang lain. Nah, ini yang akan sangat bagus karena pengembangan-pengembangan model keterampilan seperti itu kan tidak bisa kita dapatkan. Jadi itu akan sangat membantu setelah kita nanti uh, setelah selesai uh, menyelesaikan uh, perkuliahan di sana. Teamwork juga kita akan belajar bagaimana nanti bekerja sama dengan orang yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau orang Jerman itu uh, sangat terkenal sekali dengan uh, apa ya? Misalkan salah satu kebiasaan mereka punglih atau tepat waktu, on time. Tapi beda mungkin dengan negara-negara yang tempat lain. Jadi kalau kita nanti berjanji atau membuat appointment dengan orang-orang itu, kita akan terbiasa harus bagaimana. Saya, itu tadi kebiasaan-kebiasaan ada cognitive flexibility itu nanti akan membuat kita mudah beradaptasi. Itu benefit yang sangat luar biasa apabila kita nanti bisa melanjutkan studi ke luar. Tentu gitu, seperti tadi kita bisa upgrade referensi dengan baik. Kemudian, upgrade keterampilan juga bahwa di sana itu nanti tidak hanya cukup kita menguasai laptop, internet, hanya atau word sama excel saja, karena di sana nanti segala sesuatu berinteraksinya dengan dunia digital. Jadi, keterampilan-keterampilan digital itu terpaksa akan kita pelajari dan mau tidak mau. E, akan kita e, usahakan untuk dikuasai karena memang tuntutan yang ada di sana. Nah ini sangat menguntungkan bagi kita apabila memang kita berada di lingkungan yang seperti itu. Gitu. Nah seperti yang anda lihat ini e, situasi kampus dan student life-nya di sana. Jadi di sana itu perkuliahan mandiri sekali. Jadi mau masuk boleh mau tidak masuk ya silahkan. Nah ini kan membuat kita kalau di sini, wong di sini disuruh presensi aja kadang masih mencuri mencuri gitu kan? <tuh>, itu kan apa? E, Kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan tertransformasi eh, dengan cepat perubahan itu, kalau kita berada di lingkungan yang baru, begitu karena di sana satu, kalau kita mendapatkan beasiswa, ada batas waktu. Waktunya misalkan tiga tahun, dua tahun nah Kalau kita kebiasaan habit di Indonesia, di bawah sana nanti bisa mundur-mundur, beasiswanya sudah habis, kita belum selesai. Nah, itu memaksa kita. Untuk merubah kebiasaan-kebiasaan uh, yang sangat menguntungkan, akan kita bisa dapatkan setelah nanti uh, menyelesaikan pendidikan di sana. Kebiasaan-kebiasaan itu, ini juga kebiasaan-kebiasaan lalu di sana, tidak hanya kebiasaan di kampus saja, tetapi faktor-faktor uh, uh, lingkungan atau pergaulan sosial juga sangat bagus. Contoh di sana itu, jangan kemudian. Uh, berharap bahwa kalau kita ke kampus itu bisa naik motor kemudian bisa santai kurang lima menit baru berangkat dari asrama ya. itu itu kebiasaan-kebiasaan yang akan justru uh, mempersulit kita karena di sana itu sangat uh, terstruktur sekali. Nah, oleh sebab itu mereka juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang baru. Misalkan banyak sepeda yang bisa dipergunakan di sana. Nah, bagaimana penggunaan itu? Nah, kita kan akan belajar nanti oh, harus kontak ke international office dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu sekali pasca uh, sekolah nanti terkait dengan uh, complexity atau melengkapi puzzle dari dalam diri kita begitu. Lalu suasana pendidikan baru tadi juga di sana uh, kita itu bebas eh uh, enroll atau mendaftar ke kelas-kelas atau subjek yang lain. Jadi, jadi misalkan saya sekolah sport science, lalu di semester itu ada kemudian tawaran untuk mengikuti seminar atau pelatihan selama tiga bulan terkait dengan penggunaan komputer atau pelatihan statistik atau pelatihan bidang-bidang lain. Nah itu sangat terbuka di sana dan itu free. Nah ini yang membuat kita nanti bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain pada saat melaksanakan pendidikan master, jadi master degree terlaksana tapi kompetensi yang lain juga terlaksana hobi fotografi, hobi yang lain itu akan banyak tawaran-tawaran di sana, nah ini menuntut kita tadi kebiasaan kita harus update aktual itu juga akan sangat bagus juga keterlibatan pada workshop, conference dan seminar itu juga sangat banyak di sana sehingga membuat kita bisa datang kemudian bisa melihat perkembangan keilmuan yang oh ini di sini sisi saya masuk nanti untuk mengembangkan keilmuan saya itu sangat bisa sekali di sana dilakukan seperti itu. Perpustakaan didukung dengan sangat modern, high technology Bahkan e, pengalaman saya Satu minggu itu saya justru sering menghabiskan waktu di perpustakaan dibandingkan di asrama begitu. Kenapa? Karena sudah perpustakaannya modern, fasilitasnya lengkap, suasana belajarnya tidak hanya mandiri satu kursi satu tapi ada sofa, ada kafetaria. Bahkan saya kadang e, apa bercanda dengan teman ini kalau ada laundry di sini mungkin saya tidurnya juga di sini begitu kan karena 24 jam di situ. Jadi semua referensi literatur dari seluruh dunia dengan mudah bisa diakses di situ. Lalu kita akan belajar-belajar uh, tadi hal-hal uh, baru yang kemudian kebiasaan-kebiasaan baru. Nah ini juga kebiasaan yang nanti akan terupgrade yang akan bisa memberikan benefit pasca studi kita adalah karena di di sana itu uh, mahasiswa dapat subsidi ya, misalkan uh, pada saat kita sebagai mahasiswa itu akan mendapatkan subsidi terkait dengan misalkan asrama. Jadi uh, harusnya kita membayar lebih tinggi tapi karena students itu bisa mendapatkan uh, keringanan lalu kita bisa masuk ke minza atau kafetaria yang dimana di situ memang uh, diperuntukkan untuk mahasiswa yang tentu fasilitasnya akan sangat tempting sekali menarik sekali dan uh, interaksinya sangat uh, luar biasa sekali fasilitas kampus yang lain misalkan ada city tour kita di Jerman pertama kali yang akan diberikan tawaran adalah city tour jadi keliling kota supaya kita mengenal oh di sini tempat namanya uh, Stats burger a, misalkan, atau balai kota di mana kita harus uh, lapor ke situ, ini bagian polisi, ini bagian yang lain, lalu kegiatan-kegiatan olahraga juga student ticket, kita juga dapat subsidi. Jadi, bisa kalau nanti di sela-sela istirahat atau sela-sela liburan, kita bisa traveling kemana-mana, misalkan dengan kereta, dengan bis, dan lain sebagainya. Ini yang uh, akan membantu kita mengupgrade skill kita dan kemandirian kita sehingga akan membantu uh, pada kehidupan kita pasca nanti kita selesai melaksanakan kuliah. Ini salah satu contoh library yang ada di Humboldt University seperti yang bisa dilihat ini uh, kayak di opera begitu kan. Tetapi memang ya seperti itu keadaan uh, apa perpustakaan yang sangat membuat kita menarik ya tertarik untuk berangkat ke situ, kemudian belajar di situ dan meskipun orangnya banyak jadi kita akan kaget karena tidak akan ada suara berisik sama sekali di sana. Jadi orangnya banyak, suaranya enggak ada. Bahkan kadang berbeda dengan tempat-tempat lain, orangnya enggak ada, suaranya banyak. Nah ini justru menarik karena kita nanti akan kebiasaan oh bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu harus memang yang bisa dimengerti oleh orang lain. gitu Lalu, keuntungan kita uh, pada saat nanti setelah selesai ya tentu kita memiliki experience ya mengembangkan kompetensi kita yang lain misalkan kita akan mengenal dunia baru gitu karena kita berada di tempat yang baru mau tidak mau kita akan mengupgrade kemampuan bahasa kita ya seperti misalkan saya di Jerman pada saat nanti mau tidak mau misalkan ada uh, festival uh, winter atau Oktoberfest itu. Nah, Oktoberfest kalau di Jerman tuh Oktober bulan-bulan uh, Oktober yang ada pesta-pesta tertentu begitu kan. Lalu kita akan mengenal uh, beberapa kegiatan yang lain. Nah, ini benefit yang bisa kita dapatkan secara personal ya untuk uh, kita pada saat nanti pasca uh, melakukan pendidikan uh, studi di tempat lain di luar negeri. Yang pertama adalah komunitas kita akan uh, Meningkat memiliki komunitas internasional. Kalau memiliki komunitas internasional, kita membuka pintu peluang untuk bisa mendapatkan kerjasama kerjasama yang lain, peluang kerja dan belajar pun juga terbuka dengan bagus. Seperti yang tadi saya menempuh pendidikan degree sekali, tetapi setelah itu mendapatkan benefit yang berkali-kali. Ya, dan itu juga nanti bisa personal benefit juga, departemen benefit juga, dan itu juga akan sangat membantu kita. Multitasking. Karena di sana kita mulai hidup harus sendiri, masak sendiri, kemudian mengerjakan sesuatu sendiri, kita akan menjadi person yang all round lah gitu. Jadi meningkatkan kemampuan kita yang nanti di sini juga akan meningkatkan level kualitas hidup kita. Kemampuan bahasa tentu akan meningkat, disiplin jelas, social experience. Ya, oh, kalau saya akan ngomong dengan orang eh, Perancis itu harus bagaimana? Kalau mau ngomong dengan orang Jerman e, harus bagaimana. Lalu pengalaman bekerja sama juga tentu akan mendapatkan e, e, pengalaman yang baru terkait dengan bekerja sama dengan orang asing, begitu kemampuan beradaptasi. Nah, finansial juga kita akan dapat. Jadi e, kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, itu karena beasiswa itu kalau di Eropa berupa euro, begitu e, akan sangat e, membantu kita e, bisa mendapatkan setelah pulang sekolah dapat. Pengalaman ilmu yang bagus, bisa keliling dunia, dapat finansial juga. Begitu, nah, ini juga diuntungkan. Ini part-time, kita juga bisa memiliki peluang untuk kerja sampingan di sana, begitu ya. Lalu, untuk departemen benefit, ya keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan pasca itu kita bisa di melalui departemen kita kita bisa membuat international agreement misalkan kerjasama terkait dengan joint degree di sini ada program apa di sana program apa kemudian bisa berkolerasi dengan bagus berkooperasi lalu students exchange ya, jadi uh, ada beberapa program yang bisa dilakukan ini menguntungkan buat kita apabila kita menempuh pendidikan di sana research collaborations tentu kemudian internship magang begitu tadi dijelaskan uh, di awal bahwa kita pengiriman pelatih-pelatih atau mungkin pengiriman keterampilan yang lain di sana juga memberikan itu. Lalu peluang scholarship, ya biasiswa tentu uh, sangat uh, diuntungkan apabila kita um, memiliki pengalaman uh, studi di sana. Karir opportunity juga uh, seperti itu. Reinvitations ya seperti yang Pak Chondro juga dapatkan. Saya beberapa kali juga mendapatkan undangan datang lagi ke sana mengikuti seminar kemudian mengikuti pelatihan dan lain sebagainya itu membuat kita nanti pengalaman menjadi luas, jadi wide overview gitu, lalu juga international partnership ya, lifelong friends jadi hubungan pertemanannya cukup bagus. Nah ini penting karena studi di luar itu seperti ilustrasi ini jadi akan mem, mem Melengkapi puzzle dalam diri kita, karena tadi kalau stimulus yang baru itu biasanya akan menuntut kita untuk uh, melakukan hal yang baru, beradaptasi dengan yang baru. Nah, skill-skill baru yang tidak kita bisa dapatkan di Indonesia itu bisa nanti terpenuhi dengan di situ. Jadi, skill apa yang nanti kita kurang, nanti akan terlihat di sana. Nah, di situlah kesempatan kita mengembangkan itu, sehingga nanti akan membuat uh, kelengkapan puzzle kita itu menjadi baik. Nah, ini beberapa benefit yang saya dapatkan ya karena keberadaan saya di sana kemudian bisa berinteraksi dengan um, dunia saya di bidang saya misalkan di sport science bagaimana mendampingi tim-tim uh, Indonesia dalam melakukan analisa gerak misalkan seperti yang dibahas. Jadi untuk persiapan olimpiade, untuk persiapan Asian Games juga kemudian penelitian-penelitian juga saya ada beberapa kolaborasi begitu. Lalu tadi menjadi um, uh, guest lecturer gitu. Natar di tempat-tempat yang lain. Jadi ini beberapa benefit yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan apabila kita memiliki kesempatan untuk studi ke sana. So, uh, saya pikir sekarang kesempatannya sudah sangat bagus, luar biasa. Di awal sudah jelaskan beberapa peluang uh, beasiswa yang bisa didapatkan. Sekarang tinggal keinginan kita. Betul, itu butuh ke kemauan yang keras. Tetapi uh, tidak ada yang tidak mungkin. Tadi sudah dijelaskan. Uh, tinggal kita mempersiapkan dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan uh, tadi kalau uh, uh, pengalaman di sana juga uh, saya kebetulan juga dulu bawa keluarga juga kemudian anak lahir di sana juga. Jadi akan ber uh, berinteraksi, beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Artinya apa? Artinya peluang itu ada dan memang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat pada para mahasiswa dan alumni untuk bisa pergi ke seluruh dunia karena sekarang sudah saatnya kita uh, melakukan uh, Pendidikan di tempat lain, tempat baru yang bisa meningkatkan kompetensi kita. Saya pikir begitu uh, dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan semangat yang luar biasa pada mahasiswa. Mudah-mudahan bisa menempuh pendidikan di tempat yang lebih memberikan stimulus yang baru. Terima kasih. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Pak Nanang. Menarik sekali apa yang sudah uh, disampaikan uh, Pak Nanang ya. Jadi uh, studi lanjut itu akan uh, Menambah uh, kompetensi kita, ya, kompetensi kita di uh, banyak hal yang mungkin uh, kesempatan itu, peningkatan kompetensi itu tidak kita dapatkan apabila uh, kita studi di dalam negeri, uh, baik uh, untuk pak nanang ini juga sudah ada banyak sekali pertanyaan dari peserta webinar yang pada siang ini ini sudah menjelang siang masih uh, sangat semangat untuk mengikuti webinar pada pagi guys siang ini uh, langsung saja kita ke sesi diskusi ya pak nanang nah ini dari risma larasati dari mahasiswa stikes kepanjen malang Ya, ini dari Malang, Jawa Timur. Ya, tetap sehat selalu yang ada di Malang ya. Nah, ini mohon bertanya mengenai sistem beasiswa untuk uh, program yang ada di Jepang, Pak. Nah, ini apa baiknya ini lihat webnya atau bagaimana untuk uh, beasiswa studi lanjut ke Jepang? Monggo, Pak Nanang bisa dijawab. Gih, terima kasih atas pertanyaannya. Um, karena background saya itu uh banyak berinteraksi dengan beasiswa di Eropa, begitu tentu. Secara detail, mohon maaf, saya tidak bisa uh, menjawab dengan uh, eksplisif terkait dengan beasiswa di Jepang, tapi pada prinsipnya uh, beasiswa itu memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama, tentu uh, ada aturan-aturan yang harus dipersiapkan, misalkan tadi penyetaraan negerinya, kemudian syarat-syarat bahasanya lalu yang terpenting adalah tadi sudah dijelaskan di awal harus memiliki letter of acceptance atau uh, surat tanda diterima. Jadi um, kalau menurut saya uh, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Condro di awal jika kita ingin menempuh pendidikan di tempat uh, tertentu uh, uh, silakan nanti uh, mencari informasi di negara-negara uh, yang akan dituju. Kalau tidak salah Mambuso ya di di Jepang itu ada Mambuso. Uh, juga uh, informasinya baik tidak hanya itu saya beberapa kali juga mendapatkan um, forward dari beberapa rekan gitu bahwa di Jepang juga banyak sekali uh, tawaran-tawaran biasa yang diberikan baik berupa nanti biasanya di sana itu um, uh, tergantung dari uh, profesornya juga gitu artinya ada yang individual riset ada yang kelompok riset gitu tapi pada prinsipnya saya pikir sama dengan yang di di Eropa dan lain sebagainya ya baik terima kasih jawabannya uh, Pak Nanang ya nah ini untuk yang selanjutnya ini lebih jauh lagi dari NTT ya ini ada dari Flores ya Irham dari Flores ya selamat Uh, siang uh, di Flores, ya, tetap sehat dan semangat yang ada di Flores. Nah, ini menanyakan, nah, uh, jika kita mendapatkan beasiswa, apakah uh, pada saat atau uh, setelah mendapatkan beasiswa itu ada tuntutan tertentu dari sponsor atau dari uh, pemberi beasiswa uh, tersebut? Seperti itu pertanyaannya, monggo, Pak. Ya, terima kasih. Uh, apakah nanti ada uh, tuntutan atau tagihan biasanya kan yeah. ada terkait dengan setelah kita mendapatkan beasiswa? Um, beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu seperti di, di AAD, kemudian di Dikti, uh, tuntutannya cuma satu begitu. Jadi mereka memberikan beasiswa itu harapannya adalah kita bisa mengakselerasi atau mengupgrade ke pendidikan kita, keilmuan kita, dengan menggunakan beasiswa dari sumber-sumber uh, tadi. Harapannya mereka cuma satu sebenarnya yaitu kita kemudian mengembangkan bidang itu hmm. di tempat kita begitu ya. Nah, itu saya pikir uh, di beberapa negara juga seperti itu. Tapi kalau tuntutan misalkan nanti kamu harus bekerja di tempat lain, biasanya itu akan ada. sebagai hmm. program studi itu memfasilitasi ada program-program itu yang artinya tidak linear dalam tanda kutip tidak terlalu ekstrim gitu boleh-boleh saja tetapi meskipun uh, tidak linear jadi bidang-bidang studi yang lain misalkan ada program studi Master of Business Administration misalnya begitu jadi di situ ada keterangan bahwa bachelor degree-nya boleh dari semua subjek itu juga tidak masalah jadi pemberi beasiswa juga pemberi beasiswa hanya akan melihat bahwa oh sudah diterima tidak akan melihat sampai latar belakang pendidikannya apa sekarang apa dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan masuk ke ranah dari universitinya. Jadi okay. yang penting e, di situ sudah ada program yang memang sudah kita bisa masuk, saya pikir tidak ada masalah. Iya baik. Jadi tidak ada masalah jika e, apa namanya sedikit berbeda ya, asalkan e, bahwa studi yang kita pilih itu benar-benar memang kita inginkan ya Pak. Nah, kemudian mungkin uh, yang mungkin ada tuntutan mungkin harus uh, mirip atau hem, uh, sama mungkin kalau misalkan jadi dosen betul, gitu ya Pak betul. Atau, uh, atau jadi dosen karena ada tuntutan uh, seperti ya, kita. itu ya untuk kinerja ya Pak. Nah, baik. Dan yang terakhir ini uh, dari Zahra Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini dari Universitas Jember ya yang ada di Jember Ya, Zahra sehat-sehat saya Zahra. Nah ini ingin uh, bertanya, bagaimana dan apa saja telak ukur dalam memilih universitas yang akan dipilih untuk studi di luar negeri? Silahkan Pak. Baik, yang pertama sebelum kita uh, memilih di negara mana atau di universitas mana, satu kita harus melihat dulu uh, availability dari program di sana. Jadi program kita di sini dengan di sana itu research skipnya jauh tidak. Kalau kita di sini masih level 3, di sana sudah level 5, berat nanti kita di sana untuk mengakselerasi. Jadi itu satu dilihat dari um, research gap atau uh, quality gapnya atau apa education gapnya. Satu itu yang kedua. Juga nanti dilihat e, negaranya. Biasanya kan di sana kan ada syarat-syarat tertentu. Nih misalkan bagi negara e, di tempat lain mempersyaratkan, misalkan bahwa IPK-nya harus bagaimana, kemudian nilai kemampuan bahasa asingnya harus tinggi sekali begitu. Nah itu hal-hal itu juga perlu kita e, lihat dari awal supaya nanti pada saat kita sudah masuk ke sana itu tidak e, mempersulit diri ya begitu bahwa ternyata di sana nanti ada syarat-syarat tertentu yang lain jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tadi e, e, riset gapnya supaya kita nanti bisa mengikuti juga pendidikan di sana yang kedua syarat-syarat yang mengikat di situ apakah kita mampu apa tidak jadi ini penting hmm. jangan terlalu memaksakan diri juga tetapi ya. bukan berarti itu tidak mungkin kalau kita masih mampu mengejar itu hmm. ya dipersiapkan makanya saran saya untuk sekolah keluarga negeri itu butuh persiapan. Hmm. Setahun itu waktu yang pendek mm -hmm. untuk persiapan ke luar negeri, ya. Jadi, apalagi nanti harus bahasa. Jadi, saya, mm -hmm. saya saran saya, untuk kalau melanjutkan sekolah ke luar negeri, dipersiapkan paling tidak satu tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi dan jangan lupa berinteraksi dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman yang ada di sana sehingga nanti akan diarahkan dengan dengan baik dan benar begitu sampai di sini nanti untuk uh, mahasiswa alumni uh, peserta webinar yang pertanyaannya untuk Pak Nanang belum bisa dijawab nanti bisa menghubungi panitia untuk uh, memohon kepada Pak Nanang untuk menjawab lebih lanjut demikian Pak Nanang baik, terima, terima kasih ya. sekali atas kesediaannya Masih, untuk berbagi ya, pesan, dengan pesan, pesan. kita semua pada hari ini mungkin ada sebelum kita akhiri ada yang mau Nanti hasilnya pun juga baik. Saya pikir saran saya. Dipersiapkan dengan baik, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kesuksesan dengan baik juga. Ya, terima kasih sekali, uh, Pak Nanang. Ya, uh, tidak kalah dengan Pak Condro. ini ternyata Pak Nanang uh, sangat menginspirasi ya, dengan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa dan ke, uh, kesempatan peluang kemudian uh, keuntungan yang didapatkan oleh Pak Nanang pasca uh, studi lanjut di luar negeri. Ternyata, uh, terakhir uh, tahun berapa, Pak? Studi. Saya kalau studi degrenya 2013, tapi kalau aktivitas ke luar negeri tahun lalu sebelum Covid, oh iya, 2013, kemudian di 2020 itu keuntungannya masih terus berlanjut. Dan uh, kemarin saya mendapatkan bisikan dari beliau bahwa sebentar lagi, mungkin akhir tahun ini atau tahun depan, beliau uh, akan melanjutkan lagi di program doktornya, ya Pak. Amin. Ya, semoga nanti kita doakan bersama. Semoga uh, studi lanjut uh, Pak Nanang ya, uh, untuk program doktornya itu bisa berjalan lancar, dan uh, nanti ada yang ngikutin, Pak. Mungkin ini dari peserta, ada yang uh, ingin ya, ingin bergabung dengan Pak Nanang, uh, silahkan langsung bisa menghubungi Pak Nanang. Uh, Baik, peserta webinar yang masih semangat mengikuti acara hari ini, kita langsung saja. Karena ini waktunya sudah siang, kita akan menyimak paparan dari narasumber yang ketiga ini, Mas Warsono. Ya, dari Mas Warsono ini, pada saat ini sedang studi di Thailand untuk menempuh program doktornya. Nah, ini karena ini di Taiwan ya mungkin uh, Mas Warsono Mas Warsono bisa menyalakan mic dan videonya Mas Warsono. Waalaikumsalam Mas Warsono. Ya selamat siang Mas Warsono. Selamat siang. Iku. Ya sehat-sehat ya Mas Warsono. Alhamdulillah. Bersihkan. Alhamdulillah. Nah ini. Uh, sudah hadir Mas Warsono yang uh, berada dari Taiwan. Ini uh, tanpa berpanjang lebar, uh, Mas Warsono ini sedang menempuh uh, studi doktor ya di uh, Taiwan. Uh, silakan, uh, silakan Mas, Mas Warsono uh, bisa langsung memap, uh, mengenalkan diri dan sekaligus memaparkan ya, memaparkan uh, materinya ya yang judulnya adalah strategi menaklukkan beasiswa Tips dan triknya, jadi sebagai informasi, Mas Warsono ini adalah mahasiswa saya pada saat Mas Warsono itu menempuh studi S1 di program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kemudian Mas Warsono menempuh program masternya itu di Ilmu Pangan IPB. Namun, pada saat mengikuti program master, beliau berkali-kali itu berkesempatan untuk... Berkesempatan ke luar negeri untuk melakukan sebagian risetnya. Nah, kemudian setelah itu, beliau merupakan dosen di Universitas Surya, dan kemudian melanjutkan studinya di, di Taiwan pada saat ini. Baik, silakan tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Mas Farsono untuk mungkin lebih memperkenalkan dirinya supaya ini teman-teman mahasiswa semuanya ini jadi dekat dengan Mas Farsono. Silakan Mas Farsono. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu uh, Ibu Santi Iya uh, benar ya uh, jadi saya alumni unsud S1 unsud uh, ilmu dan teknologi pangan angkatan 2009 dan lulus 2013 jadi memang uh, pada saat saya studi di unsud pun memang yang merepotkan dosen-dosen di unsud juga ya uh, termasuk juga pada saat saya uh, ingin merencanakan untuk studi lanjut di luar negeri dan S2 juga gitu ya termasuk saya juga sering menghubungi Pak Chondro bahkan sampai dekan dan rektor juga gitu. Uh, jadi uh, uh, langsung saja ya karena memang waktunya sangat terbatas juga ya. Saya hanya diberi waktu sekitar 20 menit untuk informasi tambahan ya karena memang tadi uh, materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Chondro dan Pak Nanang sudah sangat lengkap sekali dan di sini uh, saya akan menjelaskan terkait uh, strategi untuk Bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa dan berbagai tips dan triknya yang mungkin bisa rekan-rekan uh, uh, adaptasi gitu atau mungkin bisa terapkan gitu ya. Jadi ada pepatah bilang nama kata sayang gitu ya. Jadi uh, ini ada beberapa uh, timeline dari pendidikan dan karir saya uh, dari awal S1 saya kemudian hingga saat ini. Jadi ke saat ini. Uh, Alhamdulillah tahun kemarin saya mendapatkan beasiswa S3 National Taiwan University, salah satu kampus di. Saya mendapatkan beasiswa dari Akademia Sinika Taiwan. Jadi Akademia Sinika ini bisa dibilang lipinya Taiwan ya. Jadi lembaga riset yang memberikan program beasiswa S3 untuk mahasiswa asing, salah satunya mahasiswa Indonesia di mahasiswa dari Indonesia di beberapa dan di beberapa kampus di Taiwan gitu ya. Dan kampus saya kebetulan memang program yang difasilitasi oleh Sinica ini kebetulan berafiliasi dengan National Taiwan University. Dan di pendidikan tontoran ini saya belajar ilmu biokimia ya. Jadi tadinya ke ilmu pangan ini agak menggeser karena memang Bidang riset saya memang mengarah ke biokimia juga gitu. Jadi eh, seperti tadi saya jelaskan, eh, saya lulus tahun 2013 di Unsud, ilmu dan teknologi pangan Unsud. Kemudian eh, karena saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri saya untuk melanjutkan studi gitu ya. Jadi eh, setelah lulus saya sudah mempersiapkan itu gitu. Tapi eh, untuk Mempersiapkan itu kan butuh waktu, gitu ya. Dan e, beberapa beasiswa juga tidak langsung keluar e, informasi lowongan beasiswanya, gitu. Jadi, mau tidak mau, saya harus bekerja dulu, gitu. Jadi, bisa dibilang e, pada saat saya lulus, kemudian saya bekerja di eh bisa dibilang sebagai batu loncatan ya, untuk mengumpulkan e, materi modal, gitu ya, untuk apply beasiswa, karena memang selain memang membutuhkan waktu, gitu kan usaha juga dan beberapa juga memang membutuhkan modal gitu seperti misalnya kalau kita mempersiapkan diri untuk mengikuti tes IELTS atau misalnya TOEFL ITP gitu ya kita perlu uh, uang juga gitu untuk daftar, untuk daftar tesnya gitu kan termasuk juga untuk belajarnya gitu karena memang pada saat itu bahasa Inggris saya sangat pas-pasan sekali gitu ya dan dari SMP sampai SMA sampai kuliah juga saya tidak pernah mengikuti kursus bahasa Inggris. Akan tetapi karena saya berminat untuk studi lanjut, mau tidak mau saya harus eh apa? menyiapkan waktu saya untuk belajar kursus karena memang saya termasuk orang yang tidak terlalu rajin juga gitu ya dan tidak terlalu berbakat untuk eh, belajar bahasa. Kemudian eh, setelah itu gitu ya. Saya mendapatkan eh, beasiswa untuk melanjutkan S2 saya di IPB Sebenarnya saya juga mendapat beberapa beasiswa di kampus di luar negeri, gitu ya. Salah satunya juga di Thailand, karena beberapa pertimbangan akhirnya saya terpaksa. Dan memang mungkin rezekinya saya di IPB, akhirnya saya uh, melanjutkan studi di IPB. Tapi uh, alhamdulillah juga karena memang IPB juga punya banyak uh, koneksi, gitu ya, di kampus-kampus di luar negeri, jadi selama... IPB ini gitu ya dengan beasiswa dari dikti saya juga mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Hokkaido University dan Warsaw University of Life Science, Polandia dan Jepang gitu ya. Jadi selama saya studi S3 ini uh, uh, Dari 3 kampus dan tiga, tiga beasiswa yang berbeda gitu ya. Jadi di IPB Indonesia dari dikti Hokkaido University di Jepang dari jasa scholarship dan uh, Erasmus Plus Scholarship dari Uni Eropa di Polandia di Warsaw University of Life Sciences gitu. Terus saya bergabung di Surya University sebagai dosen uh, dan kemudian juga sebelum saya berangkat ke Taiwan kebetulan saya juga pindah kerja di Batam Tourism Polytechnic di Batam uh, salah satu kamp, uh, salah satu Polytechnic pariwisata di Batam gitu ya. Dan saat ini. Uh, sampai sekarang uh, saya masih berkuliah di National Taiwan University sebagai mahasiswa S 3 gitu. Uh, se seperti yang tema yang sedang dikerjakan yang yang sedang kita bicarakan gitu ya. Uh, sebenarnya mungkin tidak sih gitu setelah uh, COVID ini selesai gitu kan kita dapat beasiswa jawabannya sangat mungkin ya karena sebenarnya gitu ya. Justru dengan adanya uh, COVID ini ya harusnya kita bersyukur karena Uh, bahkan ada beberapa beasiswa-beasiswa khusus yang uh, yang diperuntukkan bagi beberapa negara yang sedang uh, terjadi COVID gitu ya dan ternyata memang permintaan uh, beasiswa di kampus-kampus memang lebih banyak gitu kan, dan sebenarnya itu menjadi bisa menjadi peluang kita juga gitu ya bahwa uh, karena beasiswanya juga semakin banyak gitu kan otomatis seharusnya kita lebih punya banyak kesempatan juga gitu, untuk apply beasiswa gitu ya. Dan ternyata dari adanya COVID juga tidak mempengaruhi uh, pelaksanaan atau ketidakjadian gitu kan suatu beasiswa untuk diadakan gitu kan di tahun ini gitu ya. Hanya mempengaruhi beberapa deadline saja atau misalnya uh, waktu pengunduran atau misalnya waktu penerimaan beasiswanya saja gitu. Tapi untuk jadwal pembukaan beasiswa itu masih ada gitu. Seperti misalnya di beasiswa di UK gitu ya di Japanese Scholarship itu untuk beasiswa S2 di sana itu mereka masih ada gitu masih ada beasiswanya gitu. Masuk juga saya temukan informasi terkait uh, beasiswa uh, di masa COVID ini ternyata ada juga beberapa eh uh, kampus-kampus yang memang masih membuka beasiswa gitu ya. Misalnya di kayak University ini gitu ya. Jadi uh, ternyata walaupun COVID juga mereka tetap menyelenggarakan uh, beasiswa-nya gitu kan, walaupun memang secara fisik untuk kegiatan-kegiatan kuliah memang sudah di shutdown gitu ya, atau misalnya berpindah dari yang offline jadi yang online gitu ya. Jadi akan sangat mungkin sekali gitu ya ketika teman-teman uh, ini sudah kemudian wafat uh, COVID juga sudah selesai gitu kan, gitu. Dan termasuk juga di Kanada gitu ya ternyata hanya mempengaruhi deadline saja gitu, malah diundur gitu kan. Jadi kita lebih banyak waktu untuk prepare gitu ya, untuk apply beasiswa. Nah, eh, terkait eh, kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu ya, jadi sebenarnya saya dimulai dari sini gitu, petualangan saya, karena ini eh, adalah, apa ya, ini ucapan selamat datang yang eh, dibuat oleh salah satu teman saya di Jepang, pada saat saya pertama kali berangkat ke Hokkaido gitu ya, jadi benar-benar sangat eh, sangat berkesan sekali gitu karena di Jepang itu memang eh, by research gitu ya di sana kan, jadi memang setiap mahasiswa S2 atau S3 yang sudah diterima di suatu kampus itu akan sudah masuk ke lab gitu kan, sudah ada komunikasi dengan profesor gitu kan, dan dengan itu biasanya profesornya itu menugaskan satu orang mahasiswa lain gitu kan, lab membernya gitu. Kan, anggota labnya itu untuk menjadi supporter gitu, jadi temannya gitu, teman-teman si uh, mahasiswa asing yang baru masuk ini gitu, seperti saya misalnya gitu kan, jadi saya benar-benar dari sana uh, sampai sana itu dijemput oleh teman saya dan saya benar-benar takjub sekali gitu kan, teman saya uh, mengangkat uh, kertas ini gitu kan di bandaranya gitu, dan itu terasa kayak artis juga gitu ya, dan, dan, dan dari sini memang uh, sangat sangat pokoknya sangat berkesan sekali gitu. Kemudian, eh, tadi juga sudah dijelaskan ya oleh eh, Pak Anang dan Pak eh, Chandra, gitu ya, terkait apa sih benefitnya, gitu kan? Dan di sini, saya akan lebih fokus eh, pada ke strategi dan beberapa hal yang mungkin dipersiapkan untuk mengajar beasiswa, gitu. Jadi, karena memang, memang eh, beberapa, serta di sini kebanyakan memang. Sebelum lulus dan juga ada juga yang alumni, gitu kan? Dan juga ada yang umum. Jadi, saya bagi dua gitu ya, untuk persiapan sebelum dan setelah lulus, gitu ya. Jadi, uh, untuk teman-teman yang saat, saat ini masih menjadi mahasiswa, tidak ada salahnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, gitu ya. Kalaupun memang teman-teman, misalnya, punya tujuan untuk uh, berkuliah di negara yang bukan bahasa, bahasa utamanya, itu tidak masalah, gitu teman-teman pertama itu bahasa aslinya harus bahasa Inggris dulu gitu karena hampir semua beasiswa hampir semua kampus di luar negeri gitu kan itu mempersyaratkan bahasa asing itu bahasa Inggris gitu jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Jepang gitu misalnya mau kuliah di Jepang itu tidak masalah Nampaknya agak terputus, ya. Sambungannya dengan Mas Warsono, ya. Mas Warsono, koneksi di sana uh, di Taiwan nampaknya ini ada gangguan. Mas Warsono bisa mendengar suara saya, Mas Warsono. Ya ini nampaknya uh, ada gangguan ya dengan Mas Farsono, uh, baiklah uh, peserta webinar semuanya sambil masih uh, menunggu Mas Farsono untuk bergabung kembali ya. Uh, kita akan ini apa namanya, melanjutkan diskusi dengan narasumber kita ya yang ada di studio, ya yang masih ada di studio. Yaitu Pak e, Condro dan e, Pak Nanang Monggo Pak Condro dan Pak Nanang Kita bisa bergabung kembali Untuk apa namanya Sambil menunggu Mas Warsono Kita masih ada e, beberapa pertanyaan Dari peserta Ya ini sambil menunggu Pak Wars, e, Mas Warsono ya e, Karena nampaknya jaringan di Taiwan agak terganggu e, Baik Uh, ini ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa, uh, ditujukan dahulu untuk uh, Pak, Nanang, Pak Nanang dulu ya, Pak Nanang. Pak Nanang, ini ada pertanyaan. Uh, Mungkin pertanyaannya ini, ini Pak, apa namanya? Uh, ingin tahu saja Pak, di Jerman, di negara Jerman, secara sistem kenegaraan adalah sekuler, tetapi kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi. Dari pengalaman Bapak kuliah di Jerman, apakah per, uh, pernyataan tersebut dalam kondisi uh, nyata itu benar, seperti itu Pak? Monggo Pak Nanang, dijawab Pak. Baik, terima kasih. Okay. Bagus sekali pertanyaannya. Saya kebetulan berkesempatan dulu menempuh degree dan negeri di dua daerah yang berbeda. Yang pertama di Mainz University itu di Jerman Barat. Berikutnya untuk master di Leipzig University itu Jerman Timur. pada saat saya di Jerman Timur, betul dulu saya berpikiran bahwa wah di situ kan saya muslim, kemudian di sana itu kebanyakan agamanya non muslim. Lalu bagaimana? Ternyata bahkan di negara-negara Leipzig itu di Jerman Timur itu komunitas muslimnya sangat tinggi sekali bahkan saya dengan beberapa teman di sana itu memiliki kebebasan beribadah yang sangat luar biasa di sana sangat sangat profesional sekali sangat menghargai perbedaan sekali bahkan ada beberapa komunitas Islam yang dari Arab juga yang di situ begitu jadi itu juga merupakan salah satu uh, pertimbangan jika kita akan melakukan uh, menempuh pendidikan mungkin ya ada di daerah-daerah tertentu yang mungkin agak sedikit uh, sensitif terkait dengan itu tapi overall di Jerman itu negaranya sangat open minded sekali mm -hmm. sangat menghargai perbedaan agama dengan sangat baik. Oke, okay, baik. Jadi tidak ada masalah ya, Pak? Tidak ada masalah. Ya, kita tetap bisa lancar untuk beribadah gitu betul, ya, Pak. Betul. Baik. Uh, kemudian ini ada pertanyaan dari Nasrudin alumni Fakultas Pertanian. Uh, ini uh, Sebenarnya bertanya kepada Mas Warsono, tapi karena kita jaringannya terputus ya, sehingga kita alihkan saja pertanyaan ini untuk, uh, kepada Pak Chondro ya, untuk mendaftar skolarship PhD dan mendaftar ke universitas, recommendation letter yang dibuat, apakah harus dari profesor atau bisa dari dosen yang bergelar doktor? Monggo Pak Chondro. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, memang sangat penting kita mempunyai surat rekomendasi. Rekomendasi sebaiknya diberikan oleh dosen yang mengenal Anda. Misalnya pe pembimbing skripsi atau pembimbing akademik atau boleh dosen yang lain tetapi yang pernah bekerja sama. Sehingga rekomendasi yang dibuat itu jelas pernah bekerja sama dalam kegiatan apa dan bagaimana kesannya. Jadi boleh doktor tetapi yang penting adalah pernah bekerja sama dan pasti orang yang memberi rekomendasi adalah memang orang yang capable di bidangnya. Ini yang penting. Akan lebih baik profesor, tetapi yang lebih penting adalah pernah bekerja sama secara langsung. Demikian. Oke, ini ada sambungan lagi, Pak, untuk pertanyaan kedua. Jadi Mas Nasrudin mengajukan dua pertanyaan. Untuk mendapatkan invite uh, invitation letter dari profesor di kampus tujuan kita melalui email Baiknya apa saja yang perlu dilampirkan, misalkan CV, kemudian rencana riset atau yang lain? Monggo Pak. Baik. Uh, tadi sedikit Bu Santi di awal sudah menyinggung bahwa kita sangat penting mendapatkan uh, penerimaan ya dari universitas yang kita tuju. Jadi yang penting adalah kalau bisa rekomendasi. Maksud saya begini, Anda dikenalkan dengan calon pembimbing oleh dosen Anda misalnya. Sehingga ada yang menjembatani. Nah, kalau memang benar-benar berkenalan sendiri juga bisa, tetapi biasanya prosesnya lebih panjang. Kemudian, data yang kita berikan, misalnya, jelas CV, transkrip, kemudian pernah pengalaman apa saja, gitu ya, dalam artian begini: bidang yang ditekuni, rencana akan penelitian apa itu yang perlu kita munculkan. Beberapa profesor biasanya menghendaki interview lewat, kalau dulu Skype ya, kalau sekarang mungkin banyak uh, platform yang mm -hmm. lain. Tetapi, kalau saya menyarankan, adalah dikenalkan lewat dosennya atau mm -hmm. orang lain yang kenal baik dengan profesor tersebut. Oke, iya sehingga secara kimistrinya dapat gitu ya pak ya baik yeah. uh, kemudian ini ada pertanyaan untuk pak nanang pak nanang dari ibu uh, riana listanti ini menanyakan uh, jika akan membawa keluarga meskipun di cover beasiswa untuk di awal-awal kira-kira -awal, uh, perlu tetap mempersiapkan anggaran berapa pak gitu ya ini langsung nominal ini pak yeah. jadi uh, apa namanya supaya bisa nambung ini pak katanya pak buriana pak monggo pak nanang yeah, terima kasih bu uh, jadi, kalau kita sudah uh, mendapatkan beasiswa dan tercover uh, untuk uh, family allowance, gitu, uh, di awal-awalan kita bisa saving. Artinya, mm -hmm. begini: uh, kalau membawa keluarga, itu semuanya kan sudah uh, will be born, mm -hmm. di cover begitu ya, baik travelingnya, baik kemudian allowance di sana dan lain sebagainya. Jadi, prinsip begitu uh, tidak perlu uh, terlalu uh, takut membawa keluarga jika beasiswa itu sudah mengcover keluarga. In case belum. Nah, tentu kita harus belajar di mana tempat kita tinggal di situ. Misalkan kalau biaya hidup di sana itu butuh asuransi kesehatan. Kalau rata-rata di Jerman itu, di Eropa itu asuransi kesehatan itu kalau yang di bawah 30 tahun itu masih murah. Mungkin 50 euro itu sudah sangat bagus ya. Tetapi kalau sudah berkeluarga ada namanya family kranken versi serung. Begitu. Itu biasanya sampai 200, 100 itu bisa mengcover Pengalaman saya dulu juga demikian. Bahkan mengcover dan sebagainya. Jadi kalau untuk nominalnya, kalau untuk juro mungkin tinggal ini saja. Pertama rumah ya, rumah kita harus pindah, tidak boleh di asrama. Boleh di asrama tapi kan ada aturannya, berapa meter persegi begitu. Kalau keluarganya 4 berarti satu orang itu minimal 12 meter persegi dikalikan itu. begitu. Jadi persiapan rumah saja saya pikir ya, rumah kemudian kalau yang lain-lain biaya hidup kan bisa menyesuaikan kita. Jadi prinsipnya mungkin yang pertama famili kerangka investasi surung atau asuransi kesehatan sama ketersediaan rumah yang itu itu mungkin kisaran ya mungkin Be, kalau tidak salah ini orang persoalan kasus-kasus berbeda ya begitu ya mungkin yang disiapkan sekitar ya 1.500 sampai 2.000 euro mungkin ya untuk uh, untuk settlement awal. Ini. Ya 1.500 sampai 2.000 euro Bu Riana. Baik terima kasih uh, Pak uh, Nanang kita kembali ke Pak Condro. Ini ada pertanyaan dari Ica Aurel uh, Fresiana. ingin bertanya. Uh, jadi dari beberapa persyaratan uh, untuk mengajukan studi lanjut di luar negeri itu yang paling berpengaruh terhadap uh, apa namanya dia diterima itu persyaratan yang mana pak seperti itu baik untuk S2 atau S3 Bu Sandi ini tidak ada ininya pak S2 atau S3 kalau secara umum adalah letter of acceptance ya dari uh, bisa fakultas atau international office biasanya fakultas masing-masing Kemudian ada jaminan biaya, atau dari beasiswa. Kalau master dua ini yang sangat penting untuk mendapatkan letter of acceptance, pasti kita harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai IPK, kemampuan bahasa, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk doktoran, satu hal yang sangat penting adalah kesediaan pembimbing. Jadi, ada calon pembimbing di universitas yang kita tuju, itu yang sangat penting dan siswa atau jaminan biaya karena jaminan biaya bisa dari diri sendiri kalau anda mampu tapi saya tidak menyarankan yang jelas ada penerimaan dulu dari profesor bahwa saya bersedia membimbing si A sebagai mahasiswa doktoran saya kemudian surat itulah yang kemudian kita gunakan untuk apply berbagai beasiswa. Oke. Nah setelah itu nanti secara resmi dari pihak fakultas akan mengeluarkan penerimaan karena kita sudah punya pen calon pembimbing sudah punya beasiswa baru kemudian secara resmi dari pihak fakultas surat penerimaan atau letter of acceptance. Oke, okay, baik cukup jelas ya uh, apa yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Condro Ini uh, Mas Warsono apakah sudah bisa bergabung kembali? Ya. Belum. Ya, jadi uh, tapi tidak perlu Khawatir untuk uh, mahasiswa dan lulusan peserta webinar, uh, nanti uh, materi dari Mas Warsono itu nanti bisa uh, diakses. Uh, tetap bisa diakses, akan dikirimkan melalui email uh, mahasiswa semuanya beserta sertifikat uh, peserta. Uh, baik, uh, ini ada pertanyaan dari Adila uh, Aldila. Nah, ini kepada Pak Nanang. Pak Nanang, mohon tipsnya. Pak Nanang, bagaimana mendapatkan profesor pada program PhD, Pak? Dan bagaimana dengan program yang based on research? Monggo, Pak Nanang. Oke, yeah, terima kasih. Jadi, um, berdasarkan uh, arahan juga begitu. Jadi, tipe doktoral yang bisa diambil di sana itu ada dua, ya, individual, sama uh, project dari profesor. Nah, kalau individual itu ya kita menawarkan proposal sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita. Ini yang mungkin kita butuh sedikit berjuang keras karena kan menyesuaikan uh, apa level akademiknya begitu dengan di sana. Atau dari uh, opsi yang kedua adalah mengikuti uh, program dari profesor atau project profesor. Pengalaman saya kemarin begitu uh, pada saat saya mengirimkan keinginan untuk studi lanjut begitu, jika profesor itu ada project biasanya malah menawarkan karena mereka mencari Students yang kemudian akan membantu project di sana. Jadi, tips-tipsnya adalah: yang pertama, tentukan dulu bidang keahliannya. Jadi, kita harus tahu, saya akan berada di bidang apa. Kalau misalkan di bidang olahraga, olahraga yang apa? Mau pendidikan, mau kesehatan, mau apa dan lain sebagainya. Lalu berikutnya diberikan gambaran bahwa kita itu akan melakukan penelitian apa. Di situ nanti biasanya kemungkinan-kemungkinan profesor akan melihat peluang apakah nanti bisa ikut ke penelitian saya atau dia ingin membimbing sebagai supervisor melalui dengan riset project atau riset individual yang ditawarkan. Jadi tipsnya mungkin disiapkan dulu materi, kemudian uh, juga uh, tadi kesesuaian bidang dengan profesor jangan sampai agak sedikit berbeda Karena tentu nanti di sana akan sedikit kesulitan kalau kita melakukan penelitian uh, dengan bidang yang kita akan belajar yang baru yang terlalu berbeda begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang. Nah ini uh, Mas Warsono belum bergabung. Iya. Selamat sore bergabung Baik, uh, ini karena waktunya sudah hampir uh, selesai ya, kita sudah uh, memperlambat waktu hingga 20 menit ya. Satu lagi uh, pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Chondro. Ini dari Arif Yulianto, Pak Chondro dari Bali, Pak Chondro. Ya selamat siang Bali ya sehat selalu yang ada di Bali. Nah ini menanyakan Pak Chondro uh, pada umumnya ini kebetulan uh, Mas Arief ini ingin melanjutkan uh, studi S2-nya di DKV. DKV itu uh, desain komunikasi visual di uh, okay. Nah ini uh, secara mungkin spesifiknya itu bidang itu. Tetapi apakah uh, pada umumnya untuk beasiswa S2 itu ada pembatasan umur? Monggo Pak Condro. Baik, pertanyaannya terkait pembatasan umur yeah. aplikasi beasiswa S2 sangat tergantung pemberi beasiswa. Anda cek masing-masing sponsor beda dan ketentuan juga beda. Misalnya di AAD, kalau dulu dibatasi usia, misalnya, kalau sekarang dibatasi berapa tahun setelah mm. Anda lulus. Jadi sekali lagi Anda harus teliti dalam membaca rule masing-masing beasiswa. Jadi, selain masing-masing sponsor aturannya berbeda, antar waktu kadang juga berbeda. Jadi, saya tidak bisa menjawab "exactly", ya, atau tidak tergantung sponsor yang akan Anda uh, daftarkan. Demikian, Bu Santi. Ya, terima kasih uh, Pak Chandra sudah jelas ya Mas Arif tetap semangat untuk melanjutkan studi lanjut S2-nya uh, baik uh, mahasiswa dan alumni uh, peserta webinar sekalian akhirnya sesi webinar tentang studi lanjut hari ini uh, kita akhiri sekali lagi terima kasih kepada Pak Condro dan Pak Nanang yang telah berbagi pengalaman sangat menginspirasi memotivasi kita semua termasuk saya Mungkin setelah ini saya harus uh, ini nih bertanya dengan Pak Chondro dan Pak nanang kalau saya mau postdoc pos uh, postdoktoral uh, post ya ini bagaimana ya Kayaknya saya juga tertarik meskipun uh, saya sudah uh, di atas 40 gitu ya tetapi saya tetap semangat ya baik uh, peserta webinar uh, semuanya uh, Akhir kata, terima kasih sekali atas partisipasi uh, mahasiswa dan alumni uh, peserta webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sondro pak nanang dan mas warsono itu bermanfaat untuk mahasiswa dan lulusan uh, semuanya saya santi selaku moderator mohon maaf jika selama mendampingi sesi pemaparan ini uh, banyak kekurangan dan terima kasih akhir kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Baik, terima kasih kepada Ibu Santi, selaku moderator <laughs> webinar kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sungguh menggugah semangat, ya, buat kita semua untuk melanjutkan studi di luar negeri. Selanjutnya, uh, saya akan memohon kepada perwakilan peserta untuk memberikan pesan dan kesan. Silahkan, untuk menyalakan mikrofonnya, sudah ada siapa? Mas Ihsan Fauzi dari ITS tadi memberikan pertanyaan juga bisa memberikan pesan dan kesan silahkan terima kasih atas kesempatannya ya ini sebetulnya webinarnya sangat menarik ya sebetulnya ini jadi uh, saya pertama kali nih agak emes dengan webinar ini karena uh, pertama nih ya dari saya meninjau dari konsep pelaksanaan webinar ini menurut saya ini outstanding dari beberapa webinar yang pernah saya ikuti, normally ya sosok aja gitu loh. Jadi nggak dikonsepkan seperti webinar kali ini. Kayak di sini kita lihat ada ya, terdapat MC, moderator yang berada pada satu frame dengan pemateri yang biasanya itu terpisah-pisah dan saya seringkali menemukan moderator yang kayak asik sendiri kadang gitu ya, tidak terfokus gitu kan, tidak secara teknisnya tidak dipikirkan dari mic dan sebagainya gitu. Kemudian bisa kita juga penggunaan custom background yang ini sepertinya menggunakan uh, green screen yang itu niat sih ya, karena saya juga e, mengenakoni bidang bidang videografi. Jadi secara konsep webinar kali ini tuh atmosfernya ya, tuh terasa kayak lagi mengikuti seminar asli dan ngebuat audiens tidak mengantuk karena saya sendiri sering mengantuk kalau mengikuti webinar yang sadanya gitu karena sementara secara materi pun juga saya sangat menarik ya gitu karena saya sendiri lagi galau gitu untuk melanjutkan S3 luar negeri atau enggak ya walaupun saya juga masih uh, mengikut lagi studi S2 juga sih cuma saya berencana untuk melanjutkan S3 luar negeri. Nah ditambah lagi jika kalau memang sudah berkeluarga oleh karena itu tadi saya mengajukan pertanyaan kan jika sudah memiliki istri dan anak bagaimana apakah ada permasalahan sendiri atau tidak tetapi malah membuka pintu rezeki yang uh, yang lebih lebar gitu kan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Chondro ya gitu terima kasih banyak Pak atas ilmunya juga terus dari pemaparan Pak Chondro juga ada satu pesan yang cukup apa menyentil ya men-trigger saya untuk kembali menghidupkan kembali mimpi saya yang sempat padam karena berpikir realistis kan apa ya apalagi udah umur-umur saya ini gitu ya kayak uh, udah berpikiran realistis aja lah gitu kan nggak usah yang terlalu besar-besar banget tapi tadi dari uh, pesan ada suatu quotes mungkin ya quotes dari Pak Chondro yang kayak hmm iya ya apakah mimpi saya terlalu mudah gitu kan apakah saya jadi apa ya jadi berpikir lagi mimpi apa yang bisa membuat saya tuh jadi takut untuk tidak mencapainya gitu kan. Nah, ini itu kayak men-trigger saya lagi untuk kembali menghidupkannya. Nah, terus untuk pesannya ini ya untuk webinar ini ke depannya aja kali ya mungkin ya. Ini bisa kita lihat tadi pada pemateri terakhir terdapat masalah teknis ya kan seperti koneksi si pemateri yang tiba-tiba terputus. Nah, mungkin nih ke depannya bisa dilakukan pengecekan secara internal dari uh, pihak Sudirman Career Center ini itu uh, ya pengecekan terlebih dahulu pada setiap pemateri ataupun apa atau apapun lah yang berhubungan seperti tadi mungkin koneksi dan mungkin microphone webcam dan sebagainya yang punya perubahan teknis mungkin bisa sebelum acara webinar ini mulai bisa dilakukan pengecekan dulu ya ibaratnya kayak quality assurance nya gitu dulu lah ya sebetulnya uh, untuk mengurangi resiko yang terjadi kayak tadi gitu kan kan kita lagi udah udah eager gitu kan udah semangat untuk mendapatkan materi tapi agak ya gitu kan kenapa lagi tadi materi ini tentang Jepang saya sangat sangat eager banget tentang Jepang itu kan sebetulnya terus untuk uh, pesan materi selanjutnya mungkin ya bisa lebih uh, apa ya karena berhubungan saya juga lagi membangun suatu perusahaan juga gitu kan mungkin akan lebih bagus kalau ada apa ya materi terkait bagaimana menggait investor terus apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan atau misalnya kayak secara legally gitu kan membuat uh, apa namanya uh, dari ak akta perusahaannya terus uh, kemudian SIUP dan sebagainya mungkin itu bisa dibahas uh, juga di materi selanjutnya atau lebih ke arah uh, legalnya gimana terus atau enggak hard skill, hard skill yang lain gitu deh yang berhubungan dengan itu. Itu karena saya mendalamnya tentang terkait uh, uh, perusahaan itu ya, tapi mungkin uh, ada bidang-bidang yang lain yang uh, bisa digeruti juga sih. Mungkin uh, segitu aja uh, kesan-pesan saya terkait webinar yang outstanding deh pokoknya kalau satu kata dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Ihsan. Ya, semoga semakin semangat ya untuk studi lanjutnya. Baik, ada lagi? Amin, sudah. Mpa... Ya. Oke, untuk peserta yang lain ada lagi, satu lagi mungkin ya dari Mbak Nurul, Ismail ya sudah ada? Ya, sudah ada Ibu, saya oh, di istiqomah. sini. Oh, Istiqomah. Oh ya, Mbak Nurul Istiqomah ya. Baik, silahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Uh, ya, terima kasih Bu Nana untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Uh, perkenalkan, saya Nurul Istiqomah, alumni unsur teknik informatika 2015. Uh, dari webinar ini, saya sangat mendapatkan motivasi, ya, sangat mendapatkan motivasi karena kenapa? Karena setelah lulus, saya kemarin tidak langsung melanjutkan S2 karena masih galau. Nah, dengan mengikuti webinar ini, saya sangat termotivasi untuk segera melanjutkan S2, di mana... Sekarang saya posisinya masih bekerja di sebuah institusi pendidikan di SMK Telkom Purwokerto, seperti itu. Nah, selain itu, saya sebagai alumni sangat merasa terfasilitasi, sangat merasa terfasilitasi dengan uh, kampus saya dulu, seperti itu karena masih ada fasilitas yang bisa saya gunakan untuk membangun mimpi-mimpi uh, saya ke depannya, seperti itu. Nah, terakhir untuk pesan saya. Semoga Pusat Karir unsut uh, masih mengadakan webinar-webinar webinar seperti ini Karena saya sangat menantikan seperti itu Untuk menambah pengalaman saya, untuk menambah pengetahuan saya Seperti itu uh, Saya, Bu Nana, saya ucapkan terima kasih sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak atas pesan dan kesannya ya Pokoknya jangan lupa untuk terus follow Instagram kami ya. Dan kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan atau pesan dan kesan tadi ya dari Mas Saud Iksan. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kegiatan webinar kami selanjutnya uh, minggu depan ya. Minggu depan dengan judul dengan tema Membangkitkan Semangat Berwirausaha Bagi Lulusan Perguruan Tinggi. Itu sangat sesuai tadi ya dengan pembicara kita Bapak Dok, Profesor Dr. Insinyur Ali Zumarzer MSI Jadi beliau merupakan Direktur Utama dan Owner PT Nusa Berkah Alam Penemu BIOP 2000Z Mikroba Google Yang akan membahas tentang peluang dan prospek berwirausaha Di masa pandemi COVID-19 dan New Normal Selanjutnya ada pembicara kita yang kedua Ada Bapak Final Prachnath MM. Beliau adalah CEO dari PT Royal Agro Indonesia, perusahaan internasional agrochemical dengan bahasan sukses berbisnis saham dan usaha online. Dan ada lagi uh, narasumber kita, Bapak Insinyur GH Sumartono, MS. Jadi beliau merupakan ketua program mahasiswa wirausaha Universitas Jenderal Sudirman dengan, tem dengan materi menangkap peluang berkarya. Jadi, mudah-mudahan uh, materi kita, ya, materi webinar kita di pertemuan selanjutnya, ya, di minggu depan akan uh, diikuti juga oleh seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas pesan dan kesannya. Mudah-mudahan kami dari tim Pusat Karir Universitas Jenderal Sudirman dapat memberikan yang terbaik pada webinar-webinar kami selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut ya mengenai kegiatan webinar Pusat Karir, jangan lupa untuk follow Instagram di @unsut_karircenter dan subscribe channel YouTube kami dengan alamat Unsut Karir Center untuk materi ya jangan khawatir untuk materi yang setelah disampaikan pada webinar pagi hari ini akan uh, seluruh peserta dapatkan melalui email bersamaan dengan sertifikat. Ya, bagi yang belum mengisi Google Form untuk pendataan presensi dan sertifikat, silakan untuk mengisi Google Formnya terlebih dahulu dan materi serta sertifikat paling lambat akan kami kirimkan satu minggu setelah kegiatan webinar ini dilaksanakan. Akhirnya, sampai juga kita pada penghujung acara hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator. Terima kasih kepada Laboratorium Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Ya, mahasiswa dan para alumni yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami selaku tim webinar Pusat Karir Universitas Jenderal Sudirman menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada webinar selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.